Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih kami pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia. Sudah semestinya di saluran berita RTM TV1 dan penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Pagi ini kita berdua, anda bersama saya Ismail Adnan. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini hujung minggu yang cukup bermakna buat seisi keluarga. Jadi bagi anda yang ingin keluar mengundi, pastikan dalam keadaan yang baik, insyaAllah, dalam keadaan yang bersedia. Dan antara yang lain juga adalah berkenaan dengan IPU. Sekarang ni kan agak membimbang. Betul. Ismail, kan? Kalau kita pergi keluar ya, dan kita memerhatikan keadaannya, ada beberapa tempat yang juga mencatatkan antara penurunan dan juga peningkatan dalam kadar dan juga kualiti udara. Jadi kadar IPU itu penting kerana bacaan itu akan menentukan sama ada kita boleh melakukan dan juga dalam perihal ini kita dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah dan pastikan sentiasa berada dalam aktiviti di dalam rumah dan juga di dalam bangunan. Ya. Jadi apa yang penting adalah pada pagi ini kita memberikan tumpuan seperti mana yang Sophie katakan tadi adalah pilihan kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Jom kita tengok apa antara perkongsian berita utama tempatan. Jom, so, silakan. Okey, kita mulakan dengan berita ini, lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke UAE. Tarik RM40.6 bilion komitmen pelaburan. Kalau boleh kita kongsikan, Sophie, antara perkongsiannya di berita RTM ini. Dan antara perkongsiannya, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu ke UAE berjaya menarik komitmen pelaburan bernilai RM40.6 bilion dalam pelbagai sektor termasuk tenaga boleh diperbaharui, aero angkasa dan logistik. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI maklumkan dalam lawatan kerja selama dua hari bermula semalam itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan beberapa pertemuan antaranya dengan pihak berkuasa pelaburan Abu Dhabi dan juga kumpulan Mubadalah dan Abu Dhabi. Dan antara yang lain juga iaitu Perdana Menteri dan Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz telah mengadakan pertemuan bersama dengan pengarah urusan. Dan antara yang lain juga, selain itu delegasi turut mengadakan pertemuan dengan International Holding Company, sebuah syarikat pelaburan berimpak tinggi berpangkalan di Abu Dhabi. Okey, apa yang boleh kita fahami daripada berita ini adalah bagaimana lawatan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk menghasilkan dan juga untuk membentuk satu kerjasama pelaburan, pelaburan setempat dan juga pelaburan dua hala antara UAE dan juga Malaysia, dan juga syarikat-syarikat multinasional. Jadi seterusnya kita boleh bawakan perkongsian berita ini seperti mana yang dinyatakan oleh Sophie tadi, untuk PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai, cuaca hari ini diramal cerah pada pagi ini, ribut petir pada sebelah petang. Ini perkongsian di portal bernama.com. Cuaca yang diramalkan untuk pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri yang mana hari ini ditetapkan sebagai hari pengundiannya seperti mana yang disebutkan tadi pada pagi adalah baik cerah dan petang akan diramalkan hujan. Jadi kesempatan ini untuk diingatkan kepada mereka yang mengundi supaya datang awal pagi. Betul. Supaya memudahkan urusan dan pada petang nanti insyaAllah kalau mereka tidak berkesempatan atau masih mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman, boleh mengambil peluang tersebut untuk mengundi. Ya, betul. Baik, dan bila bercakap tentang berkenaan dengan cuaca, ini juga antara yang kami kongsikan tadi, anda juga boleh terus ke laman web iaitu di APIMS untuk mengetahui keadaan bacaan IPU sekarang ini. Dan antara yang kalau kita lihat rata-rata sekarang ini iaitu kawasan merupakan keadaan IPU adalah moderate iaitu antara 51 ke 100, Alhamdulillah. Dan ada beberapa lokasi juga ataupun kalau kita lihat sekarang ini kawasannya mencatatkan bacaan IPU unhealthy iaitu bacaan antara 101 sehingga ke 200. Dan kalau kita lihat juga di bahagian Kedah juga iaitu di Sungai Petani, Alhamdulillah keadaan di sana dan juga di Taiping dan beberapa lokasi di sini juga keadaan dalam bacaan IPU good, maksudnya dalam keadaan yang baiklah insyaAllah. Jadi apapun yang anda lakukan pada hujung minggu ini, pastikan dalam keadaan yang baik dan juga sentiasa berwaspadalah, terutamanya berkenaan dengan kesihatan. Perlu untuk kita sentiasa menjaga kesihatan dalam keadaan yang baik insyaAllah. Banyakkan minum air ya. Bukan saja nak menjaga suara tetapi menjaga kesihatan juga. Betul. Okey, dan sedikit berkenaan tentang kejayaan pemain squash negara yang menyumbang pingat emas di Sukan Asia Hangzhou, yang mendapat perhatian Sri Paduka Baginda Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Baginda dan juga Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan tahniah kepada kedua-dua pemain squash negara menerusi perkongsian di laman Instagram Istana
negara semalam, dan kemenangan itu sekaligus menamatkan kemarau negara dalam beberapa kategori. Tahniah diucapkan kepada pemain squash negara atas kejayaan di Sukan Asia 2022. Jadi ini antara perkongsian yang kita boleh bawakan pada pagi ini. Sebenarnya hari ini kita bersiaran lebih lama sedikit untuk memberi perhatian dan juga tumpuan kepada Perdana Kecil Dewan Undangan Negeri Pelangat. Ya, dan sebelum itu kita ingin berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Perpaduan bersama, inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Saksikan keputusan pilihan raya kecil DUN N36 Pelangai pada Sabtu 7 Oktober 2023, 8.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Bagi kita bersua kembali, Sophie, seperti kebiasaan kita nak bersama dengan sahabat penyampai kita di Konti Radio. Ya, betul. Untuk kali ini kita akan bersama dengan rakan kami iaitu DJ Finas, iaitu yang kini berada ataupun di Perak FM. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih rakan Tegas Ismail dan Raja Sofia di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan ketika ini menerusi saluran TV1. Anda juga boleh saksikan kami menerusi saluran MyPreview 123, menerusi RTM Klik pun boleh juga ikuti kami. Okey, dan juga bersama saya Finas dari Perak FM bersama dengan anda menerusi seleksi pagi ini, dan tentunya macam-macam kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda di negeri Perak ni, macam-macam aktiviti yang akan berlangsung untuk hari ini. Okey, dan juga antaranya kita nak mulakan dengan jambatan Bagan Datuk Sejagup, dan juga pada hari ini bakal berlangsung majlis perasmian jambatan ini oleh Duli Yang Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izzuan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Jambatan Bagan Datuk Sejagup telah mula dibuka kepada kenderaan pada awal bulan Jun 2023 dan mula dibina pada tahun 2016 dengan nilai RM460 juta ringgit Malaysia. Jambatan sepanjang 10.5 km merentasi Sungai Perak ini dijangka memberi impak besar terhadap pembangunan di daerah Bagan Datuk. Ini kerana jambatan ini memberi kemudahan dengan masa yang lebih singkat seperti ke Lembah Kelang dan Pelabuhan Lumut, selain menghubungkan Bagan Datuk dengan daerah Manjung, Perak Tengah dan Hilir Perak. Jadi bolehlah jalan-jalan datang ke negeri Perak. Okey, dan selain itu juga untuk orang sekitar Kuala Selangor pun lagilah boleh datang ke negeri Perak. Macam-macam ada di negeri Perak. Okey, dan juga antara lain yang kami nak kongsikan bersama dengan anda mengenai hari terbuka
membuka Brigade Kedua Infanteri Malaysia sempena ulang tahun ATM ke-68 yang berlangsung di dataran Majlis Bandaraya Ipoh yang telah pun bermula jam 7.30 pagi tadi hinggalah jam 2 petang. Masih sempat lagi, jadi anda boleh hadir bersama dengan ahli keluarga anda. Mungkin hari ini tak tahu nak buat apa, bawa anak-anak anda. Antara aktiviti yang ada adalah promosi menarik untuk orang ramai seperti pameran aset ketenteraan. Bolehlah tengok kereta-kereta ketenteraan, kenderaan-kenderaan yang digunakan, dan juga pameran ikhtiar hidup, program kesihatan, dan kalau nak cerita memang banyak lagi. Jadi hadir, okey? Dan juga antara lain yang kami nak kongsikan bersama dengan anda telah pun berlangsung petang semalam, memang cukup meriah, di mana aksi perlawanan persahabatan bagi sukan bola sepak dan bola jaring di antara Jabatan Penyiaran bersama Jabatan Penerangan serta agensi-agensi media Perak yang telah mengadakan perlawanan persahabatan bersama guru-guru PPD Kinta Utara. Dan tujuan perlawanan persahabatan ini bukan nak cari siapa menang, bukan nak cari siapa yang kalah, tapi tujuannya adalah untuk mengeratkan lagi hubungan media bersama komuniti di sekitar negeri Perak serta menggalakkan cara hidup yang sihat. Dan juga perlawanan bola jaring berlangsung di arena ASEAN SSN Perak, dan juga bola sepak berlangsung di pada SMK Anderson. Jadi tahniah kepada semua. Yop Yong memang aja handal bila bersukan, ya. Dan juga antara lain yang boleh kami nak kongsikan bersama dengan anda mengenai program-program yang menarik sepanjang bulan Oktober ini. Kita ada Yok Dangdut pada petang ini. Okey, dan juga itu saja antara yang kami boleh kongsikan bersama dengan anda. Terus saja layan Radio Malaysia Perak FM. Kembali bersama rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Bye-bye. Baik, terima kasih DJ Finas untuk perkongsian yang dibawakan dari Perak FM. Okey, seterusnya hari ini Sophie, kita nak bercakap pasal program Halal on Track, satu lagi usaha sama dan juga satu lagi program untuk memastikan agar pemahaman tentang pensijilan halal dan juga industri halal itu boleh diberikan penjelasan kepada masyarakat umum. Ya, insyaAllah. Dan bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan, iaitu di sebelah saya Tuan Muhammad Syahril Abdul Samad, merupakan Ketua Section Advokasi Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan bersama dengan kami. Seperti mana yang kita akan maklumkan dan juga war-warkan, akan berlangsungnya program Halal on Track pada 9 Oktober di Universiti Malaya. Betul. Tetapi sebelum itu, mungkin boleh untuk kita bercakap berkenaan tentang pengurusan halal dan juga mungkin persijilan halal. Malah industri halal itu sendiri. Betul. Jadi apa yang boleh dikabarkan atau dikongsikan berkenaan tentang industri halal dan juga pengurusannya? Okey, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ismail dan juga Sofia. Pada pagi ini, alhamdulillah, kita dapat bertemu. Jadi seperti mana yang dikatakan tadilah, pengurusan halal di Malaysia yang pastinya satu-satunya badan berautoriti yang mempersijilkan persijilan halal adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mana kami sahajalah yang mengeluarkan sijil halal. Berbanding kalau dengan negara lain, mungkin ada banyak lagi badan-badan persijilan. Tapi kalau di Malaysia, satu-satunya jaminan kepada produk ataupun apa-apa sahaja yang dipersijilkan halal adalah logo halal ataupun sijil pengesahan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan alhamdulillah, persijilan kita ini 9 tahun berturut-turut adalah ranking nombor 1 dunia. Untuk kita katakan bagaimana permintaan di luar dan juga di dalam ini sangat-sangat memberangsangkan dan juga bertepatanlah dengan apa yang kita bicarakan pada hari inilah, bagaimana kita nampak bagaimana banyak industri dan juga ni berminat dengan persijilan halal. Dan kami di Jabatan Kemajuan Islam sangat-sangat mengalu-alukan dan juga terus untuk membimbing mereka terutamanya dan memberi kefahaman dan serta maklumat yang tepat kepada semua agar mereka ini dapat menepati, comply dengan apa yang kita dapatkan ataupun apa yang kita tawarkan, supaya apa yang dimohon dia dah bersedia, dan bila kita dah dimohon itu dia terdapatlah. Maknanya tidak memperpanjangkan masa dan sebagainya. Kadang-kadang isunya adalah kesediaan daripada pihak industri terutamanya. Sebab itulah kita berhasrat pada hari ini untuk mengadakan program yang akan diadakan dan julung-julung kali diadakan atas inspirasi dan juga idea daripada Yang Amat Berhormat Timbalan
Perdana Menteri kita yang telah pun mengatakan berharap agar JAKIM dapat melaksanakan bengkel persekilan kepada usahawan-usahawan. Jadi retetan daripada itu, dinamakan program ini sebagai Halal on Track yang akan kita laksanakan pada hari Isnin hari depan ini, 9 hari bulan 2023, bertempat di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya jam 8 pagi sehingga 5.30 petang, yang mana kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan yang berminat dengan siji halal, yang kedua yang mungkin pernah mohon tetapi gagal ataupun mungkin nak tahu apa itu persediaan halal, kita sangat-sangat alu-alukan dan anda boleh datang secara percuma, maknanya tidak ada pembayaran apa, dan mendapat bimbingan terus daripada pihak kami Jabatan Kementerian Islam yang akan berada bersama, dan insyaAllah kita juga dapat bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana lah yang akan merasmikan program tersebut. InsyaAllah. Baik, dan saya kira Halal on Track ini merupakan satu program yang cukup baiklah buat masyarakat, khususnya bila kita sendiri lah, kan, sebabnya nak beli barang kan pastinya kita akan melihat ada logo halal dan sebagainya, dan ia mendapat lebih keyakinan kepada para pembeli. Dan ini juga satu perendahan yang cukup baik bagi usahawan untuk mendapatkan siji halal, sebab kita selalu dengar suara-suara di luar sana kan, oh bukan mudah nak dapat siji halal ni, banyak dapat halalan tu banyak requirement yang diperlukan. Berbalik kepada persoalan kadang-kadang itulah perkataan-perkataan yang sering kita dengar, apa yang biasanya mahal, kemudian lambat, kemudian susah, macam itulah. Okey, tapi bila mana kehendak industri yang telah mendapat bimbingan dan kefahaman, kebanyakan mereka telah pun mendapat kelulusan halal kurang daripada tempoh 30 hari yang kita telah laksanakan. Jadi ini berbalik kepada kefahaman tadi tu. Sebab itulah program ini dilaksanakan, yang pertama adalah kita nak menyampaikan maklumat yang tepat kepada kesemua usahawan-usahawan yang berminat. Yang kedua, kita nak memastikan mereka ini bersedia, dan juga yang paling penting kita nak meramaikan dan juga mempertingkatkan lagi permohonan halal, terutamanya di peringkat Bumiputera. Kerana setakat ini kebanyakannya 70% adalah non Bumiputera yang memohon, dan yang selebihnya adalah Bumiputera. Mungkin stigma kami dah Islam, jadi apa perlu untuk siji halal. Tapi sebenarnya dengan memiliki siji halal, produk usahawan-usahawan kita ini boleh merentas dunia. Bila mana logo halal kita ini dipandang tinggi ataupun memang value-nya sangat-sangat tinggi. Seperti tadilah orang kata macam susah nak dapat tu, balik saya rasa kepada standard yang kita ada itu, dan sangat-sangat kita menjaga dan tidak meninggalkan tuntutan syarak. Dan pastinya bila mana dah berjaya produk tersebut ada, kemungkinan hasil-hasil usahawan kita ini yang mana kita dapat lihat yang bermula kecil-kecilan sehingga hari ini produk mereka telah masuk ke pasaran Singapura, ada yang dah pergi ke Brunei dan akan pergi ke Middle East ataupun ke Saudi dan sebagainya. Itu kita katakan impak yang begitu besar bila mana ada persediaan halal. Namun begitu, perlulah melalui proses persediaan dan juga kefahaman yang baik. Sebab itulah penganjuran Halal on Track ini bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, sangat-sangat kita menggalakkan ke semua usahawan yang ada. Mungkin dia dah ada, tetapi ataupun dia dah ada hasrat tapi belum bergerak lagi, sangat-sangat kita alu-alukan, kerana program ini diadakan satu hari, dan kita memang sangat-sangat menanti kesediaan kami, dan dengan kaunter-kaunter yang kita sediakan dan juga taklimat-taklimat yang akan diadakan juga daripada pelbagai agensi, termasuklah agensi-agensi pembimbing yang sedia ada, dan juga yang paling best adalah taklimat pembiayaan lah daripada pihak perbankan. Rupanya kadang-kadang ada usahawan kita dia tak nampak, oh ada bantuan-bantuan yang disalurkan. Jadi sebab itulah dikumpulkan pelbagai agensi, bila mana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan daripada mana-mana negeri sekalipun, terutamanya di Lembah Kelang ini, sangat-sangat kita alu-alukan kehadiran anda. Bila mendapat apa taklimat ini, kita juga akan temukan anda dengan agensi-agensi lain yang akan membantu. Mungkin anda belum memiliki premis, ada agensi yang boleh memberi premis untuk disewa. Mungkin anda sudah ada premis tapi perlu kepada dana tambahan, jadi mungkin ada geran-geran tambahan yang akan diberikan melalui perbankan-perbankan yang kita jemput pada hari tersebut lah. Jadi sebab itu program ini kita katakan kita sanggup turun hari ini untuk bersama dengan Selamat Pagi Malaysia, untuk kita war-warkan supaya mereka, yang paling penting adalah mendapat maklumat yang tepat daripada kita. Jadi bila kadang-kadang hiasi-hiasi yang datang tadi tu, itu yang kita risaukan lah, bila perkara tu disampai dan dia terus tak berminat, dia rasa macam oh betul lah susah, dimotivate. So bila hari ini kita kata datang pendaftaran percuma, digalak kau drop off lebih baik ataupun terus sampai ke Dewan Tengku Chancellor, grab turun saja, terus register, terus masuk dalam Dewan, dan kita akan memberi bimbingan terus kepada anda satu hari di Universiti Melayu pada hari ini.
Senin ni. Yeah. Di sebalik hearsay ataupun cakap-cakap ya, yang disebarkan berkenaan proses itu, walaupun ia dikatakan sebagai rigorous, tetapi di sebaliknya itu ada pematuhan standard yang perlu untuk dilaksanakan. Cuma apabila kita bercakap berkenaan manfaat dan juga kebaikannya, tadi Tuan ada bercerita tentang sudah banyak negara-negara di luar yang menerima dan mengiktiraf persijilan halal. Maka mungkin boleh dikongsikan juga kisah-kisah kejayaan apabila persijilan halal ini berjaya memberi impak dan juga kesan yang positif kepada perniagaan. Yang pertama, dari segi pengurusan perniagaan lebih baik, dan yang kedua mungkin dari segi mencatat jumlah keuntungan yang lebih baik juga. Jadi apa mungkin kisah-kisah seperti itu juga akan dikongsikan dalam sesi coaching. Okey, baik. Soalan yang menarik, bila mana apa yang telah kita nampak, bila mana seseorang usahawan itu bermula daripada dia tidak ada persijilan halal, bila mana dia dah mendapat maklumat yang tepat daripada kita, bimbingan kita, dia menyedari bahawa halal ini bukan kita nak kisahkan sangat tentang perkara yang haram seperti mana yang kita maklum adalah babi ataupun arak, itu saja. Tetapi persijilan kita lebih lagi juga menilai tentang daripada pembelian bahan mentahnya, penyediaannya, pembukusannya, transportationnya, maknanya pengangkutan untuk diagihkan, kesemuanya itu akan dinilai dan juga dilihat adakah ia menepati manual yang telah ditetapkan oleh Badan Persijilan kita. Jadi kita ada dua manual lah, ada BPSM atau Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia, dan juga kita ada MSMS, yang mana dua manual ini menjadi rujukan kepada semua industri. Jadi sebab itulah program kali ini kita menawarkan kepada semua kategori, sama ada dia daripada mikro, kecil, sederhana dan juga multinasional, untuk turun duduk bersama dan memberi, kita akan membimbing mereka secara terus supaya dia faham, oh ini rupanya persijilan, dan bila sesuai dengan kategori dia, oh sebenarnya yang kategori yang mikro ni dia tak adalah berat seperti benda multinasional. Jadi kita sesuaikan. Sebab itulah kejayaan-kejayaan yang kita dapat lihat seperti mana kita pernah kongsikan sebelum ini, bila mana seorang pengusaha Quikria yang mana dia kecewa, mungkin dia pergi ke Melaka, dia beratur sejam lebih tak dapat kuih tu, jadi dia rasa kena buat sendiri ni. Sebab dia buat, bila dia buat dan dia dibimbing, begitu juga dibimbing dengan perbankan, dengan Maybank dan sebagainya, dan akhirnya dia mendapat dana dan berjaya membina satu empire kerja yang dah mencapai pasaran ke luar negara. Jadi walaupun start daripada zero, kita dapat lihat bila dia dapat persijilan, dia sangat-sangat berterima kasih kerana persijilan ini membantu dia mengurus perniagaannya dengan lebih baik. Bagaimana dia mengawal bahan mentah yang ada, bagaimana dia pastikan kebajikan pekerja-pekerja Muslim itu, waktu solatnya macam mana, tempat solatnya bagaimana. Bukan sekadar itu saja, tapi yang paling penting kehadiran pegawai untuk pengauditan diwakili oleh pegawai syariah daripada pegawai syariah di JAKIM, bersama juga dengan pegawai teknologi makanan. Jadi penilaian ini seimbang. Dia bukanlah penilaian satu pihak saja. Bermakna penilaian ini seimbang dengan kepakaran-kepakaran yang mana auditor-auditor yang competent untuk menilai tahap kebersihan, tahap penyediaan, tahap ketelusan. Mana kita dapat lihat betul ke bahan mentah ini diberi daripada syarikat yang bagaimana? Adakah produk yang sampai itu, bahan mentah sampai itu, packagingnya memang original packaging? Tanpa was-was. Tanpa was-was. Dan semakan-semakan itu sangat teliti dengan kaedah-kaedah yang tidak melambatkan. Sebab itulah sebelum ini, dan saya boleh nyatakan sijil halal Malaysia kita ni, sijil perniagaan halal Malaysia JAKIM ini sangat istimewa. Sebelum ini kita mendapat, kita menyediakan ataupun proses perjilat itu 60 hari untuk mendapat kelulusan. Tetapi sekarang 30 hari, dan selepas ini seperti mana yang telah dimaklumkan, kita berusaha untuk dalam proses 23 hari tanpa NCR ataupun tanpa ketidakakuran. Jadi sebab itulah kesediaan sangat-sangat penting kepada kepada usahawan kita. Sebab itu kita sangat-sangat galakkan untuk mereka datang halal on track bersama kami di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melayu, 9 hari bulan jam 8 pagi sehingga 5.30 petang. Kehadiran boleh masuk percuma, makanan semua disediakan insyaAllah. Mudah-mudahan kehadiran itu bukan saja nak makan, tapi sebenarnya nak mendapat bimbingan terus daripada rakan-rakan petugas-petugas kami, pegawai-pegawai kami yang sedia ada, insyaAllah. Okey, baik. Okey, terima kasih Tuan Syaril kerana bersama dengan kami. Sekali lagi, pada tarikhnya 9 Oktober. 9 Oktober. Bermula 8 pagi sehingga 5.30 petang. Okey. Yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dijangka jam 10 pagi, insyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama kita berkongsikan maklumat dan juga ilmu berkenaan pengurusan halal yang baik bersama dengan masyarakat dan juga usahawan serta bakal usahawan. Terima kasih Tuan Syaril.
Ariel dari pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, baik. Seterusnya Ismail, kita nak ke Langkawi bersama dengan rakan kita iaitu Ridwan. Sekarang ni seronok ni. Iron Man kita. Okey, dan kita nak tengok apakah antara situasi sekarang ini bersama dengan rakan kami Ridwan Mustafa yang telah pun bersedia join Iron Man tahun ni. Dahsyat. Silakan. Simpan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Sekarang saya berada di Pulau Langkawi. Untuk saya sertai sendiri pengalaman untuk menyertai Ironman Malaysia 2023. Yang mana kami semua ni akan berenang. Orang kata buat kerja gila lah. Kerja gila tak? 3.8 km berenang. Selepas tu kami semua ni akan berkayuh berbasikal sejauh 180 km, dan juga selepas itu kami perlu melengkapkan full maraton, iaitu larian sejauh 42.2 km. Jadi macam mana persediaan mereka agak-agak? 5-6 bulan ataupun setahun? Okey, Zaid, macam mana persediaan Zaid? Saya only weekend. Weekend eh? Weekdays kerja penuh 2 bulan. Okey, macam mana? Agak-agak je cabaran yang mereka akan hadapi pada hari ini. Okey, awak pula. Ini teacher ni. Agak-agak fokus hari ini macam mana? Jangkaan race hari ini? Panas hujan. Okey, panas hujan. Okey. Where do you come from? Okey, stand up a bit. Ready? Singaporean, Switzerland. What is your expectation for today race? Just finish it. Okey. Kami semua ni tak kejarlah timing nak menang tu mungkin mustahil bagi kami sebab kami bukan pro atlet. Apa yang kami harapkan adalah kami mampu untuk melintasi garisan penamat. Mungkin 12 jam, mungkin 13 jam, mungkin 14 jam, mungkin ada juga yang mampu melintasi garisan penamat pada jam yang ke-17. Apapun, doakan kami semua, insyaAllah kami akan melintasi garisan penamat Ironman Malaysia 2023. Wow, itu dia. Kami di studio pun dapat rasa kemeriahannya di sana. Bagaimana sebenarnya Ridwan Mustafa telah pun melakukan persediaan yang lebih awal untuk memastikan dia berada dalam keadaan, Ridwan berada dalam keadaan yang orang kata fit lah untuk melakukan ataupun join Ironman ini sendiri. Sebab kalau kita lihat banyak sebenarnya antara acara-acara ataupun yang beliau sendiri kena lakukan, antara yang seperti berlari, berbasikal dan juga berenang. Jadi ini antara perkara yang perlu beliau lakukan. Jadi all the best. Kita doakan moga kejayaan, moga beliau memperoleh kejayaan, insyaAllah. Baik, dan seterusnya kita akan bersama dengan Ismail untuk berlintas langsung berkenaan dengan PRK pada hari ini. Silakan Ismail. Okey, terima kasih Sofi. Ya, seperti mana kita sudah maklum, pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai, yang mana pada kali ini kita akan berlita langsung di 3 lokasi, SMK Felda Cemomoy, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pelangai dan Dewan Seberaguna Sungai Gapoi Bentong Pahang. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita bawakan bersama dengan anda. Cuma sedikit perkongsian berkenaan tentang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai ini. Jumlah pengundi lebih kurang 16,000 dan ia berada di kawasan Parlimen Bentong. Sebelum ini penyandangnya adalah bekas Menteri Besar Pahang Tan Sri Adnan Yaakob. Jadi ini antara background ataupun gambaran awal bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Jadi kita nak bersama dengan sahabat penyampai kita terlebih dahulu untuk kita membawakan perkembangan awal bagi hari pengundian Dewan Undangan Negeri Pelangai. Silakan sahabat-sahabat kita. Ya Ismail, saya kini berada di SMK Felda Cemomoy, salah satu daripada 9 lokasi pusat mengundi yang dibuka pada hari ini sempena PRK Dun Pelangai. Jadi bermula 8 pagi tadi, pintu pagar sekolah dah pun dibuka. Jadi warga kampung dan pemilih berdaftar di kawasan ini, terutama di kawasan Felda Cemomoy, telah pun masuk dan difahamkan calon Perikatan Nasional atau PN Kasim Samad atau Cikgu Kasim pada kertas undi merupakan calon nombor 1. Juga merupakan pengundi berdaftar di sini dan telah pun tiba pada pukul 8.20 minit pagi tadi dan beliau ditemani isteri dan beliau akan mengundi di saluran nombor 2. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi, cuaca pagi ini diramalkan baik, cuma mungkin hujan pada sebelah petang. Jadi kalau anda pengundi di kawasan Pelangai, dinasihatkan untuk tiba lebih awal ke pusat mengundi masing-masing pada sebelah pagi. Untuk makluman, kerani ataupun penyelia pusat mengundi bagi SMK Felda Cemomoy ini ialah
Siti Suhaila Muhammad Ramli, dan difahamkan terdapat 35 kerani pusat mengundi yang bertugas sepenuhnya pada hari ini. Jadi untuk pengetahuan anda, dua lagi calon bertanding, iaitu calon BN Dato' Amizah Abu Adam dan juga calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasi tidak mengundi di kawasan Pelangai kerana mereka merupakan pengundi berdaftar di kawasan Dun Ketari juga dalam Parlimen Bentong. Sekian maklumat untuk PRU 15 lalu, Alayarham Datuk Seri Johari Harun iaitu penyandang menang kerusi Dun Pelangai dengan majoriti 4,048 undi dalam pertembungan empat penjuru. Jadi untuk anda yang masih lagi belum keluar rumah, anda disarankan untuk mengikuti mengelakkan sesakan di kawasan ini, boleh semak cadangan waktu mengundi disediakan oleh pihak SPR. Tetapi kawasan ini ataupun pusat mengundi di semua lokasi dibuka dari pukul 8 sampai 6 petang. Jadi seterusnya kita ikuti perkembangan bersama dengan rakan penyampai Azrul yang sahih di RTM. Baik, terima kasih J. Dan kini sebenarnya di pusat mengundi di Dewan Serbaguna di Sungai Gapoi, bukan salah satu saluran mengundi di Dun Negeri Pelangai ini. Apapun, untuk lokasi pada hari ini terletak antara jalan membuka Karak ke Simpang Pelangai, dan untuk secara khususnya bagi saluran mengundi ini merupakan saluran yang mengundi seramai 1,321 pemilih yang terdiri daripada kaum-kaum yang pelbagai di sini. Itu antaranya kita ada Melayu seramai 128 orang, dan Cina 486 orang, dan India 333 orang, manakala lain-lain kaum pula seramai 360 orang. Dan untuk seawal pukul 8 pagi tadi telah pun ramai para pengundi telah pun mula berkumpul di Dewan ini untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab mereka. Dan pastinya seawal pagi kami dapati ramai kaum asli ataupun orang asli yang terawal yang berada di lokasi, dan ini menunjukkan mereka teruja untuk memilih pada kali ini. Apapun, untuk hari ini juga yang menariknya bagi saluran mengundi di sini, yang pastinya pada hari ini merupakan satu-satunya pusat mengundi yang mengundi seramai 16 orang pengundi yang berusia 90 tahun ke atas. Itu antara yang teramai bagi keseluruhan bagi Dewan Negeri Pelangai pada kali ini. Apapun, untuk para pengundi yang berada, khususnya pemilih yang berdekatan bagi pusat mengundi ini, kami harapkan, kami mohon anda agar untuk keluar awal untuk menunaikan tanggungjawab anda, dan pastinya pada hari ini kita harapkan cuaca akan terus baik sehingga ke akhirnya. Dan saya kira itu saja dapat saya kongsikan waktu ini, dan apapun nantikan lagi perkembangan seterusnya daripada kami dari Dun Pelangai pada hari ini, dan terus balik semula bersama Ismail untuk seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih sahabat-sahabat saya membawakan perkongsian awal di PIA Lahan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Sedikit trivia juga berkenaan tentang Dun Pelangai ini. Walaupun terletak di kawasan Bentong Pahang dalam negeri Pahang, tetapi ada sebahagian besar masyarakatnya tinggal bersempadanan dengan di Simpang Durian Negeri Sembilan. Malah ada sebilangan besar juga lebih selesa menggunakan dialek Negeri Sembilan, kerana itulah kita melihat bagaimana asimilasi masyarakat Negeri Sembilan dan juga Pahang berada di Dun Pelangai ini. Dan sudah pastinya di Dun Pelangai juga 48.6% majoriti dan juga masyarakatnya tidak daripada masyarakat di kawasan Felda. Jadi mungkin pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai ini seperti mana dinyatakan oleh sahabat penyampai kita adalah kepelbagaian masyarakat dan juga pola pengundian. Jadi buat masa ini kita nak bersama dengan Raja Sofi untuk kita bawakan perkongsian terkini. Silakan Sofi. Baik, terima kasih Ismail Adnan. Baik, seterusnya para penonton, kami juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu bingkisan kisah rakyat Malaysia, iaitu Matspeed Chemomoy yang akan berkongsi berkenaan dengan kreativiti dan kesungguhan Rafael dan meneroka dunia pemotoran. Silakan. Orang pandang baru first time main, tiba-tiba tu champion. Terkejutlah orang. Dia ni memang susah, tak pernah terjadi lagi. Kalau orang baru first time main tu champion, tak pernah. Felda Chemomoy, Bentong Pahang. Generasi kedua Felda bervisi dan memiliki iltizam juga mampu menggapai impian untuk berjaya seperti yang dilakukan anak muda berusia 26 tahun ini. Nama saya Muhammad Adam bin Mat Said. Saya berasal daripada Felda Chemomoy.
Saya start berminat dengan motosikal ni pada sekolah lagi. Start tolong kawan dekat bengkel dia. Lepas tu kita belajar sikit-sikit tentang motosikal lah. Lepas tu kita sama belajar dekat Shah Alam, lepas habis SPM tu, habis bidang lain. Kerja truck mechanical. Habis praktikal tu, rasa macam nak kerja sendiri ya. Minat motor tu sebab kawan lalu bawa pergi ke Lita masa kecil tu. Dia ajak tengok, suka drag. Fikir nak buat bisnes sendiri, startlah buat motor dekat rumah. Daripada dekat rumah, lepas tu kita buat bengkel dekat belakang rumah. Mula-mula kita buat kat rumah tu, buat modified. Daripada yang biasa-biasa, lebih kepada lebih kepada hardcore lah, untuk bahan-bahan performance. Dia lebih menambah kepada kelajuan lah. Yeah, daripada modified ni, dia kelajuan dia berubah dari setiap hari, dia akan berubah. Kalau kita lambat, memang kena tinggal. Minat yang mendalam terhadap dunia permotoran menjadikan Muhammad Adam fokus dan tidak malu menimba pengetahuan secara tidak formal daripada mereka yang berpengalaman. Tak ada. Saya tak ada ambil pengalaman mana-mana. Pergi ambil belajar dengan orang, tak ada. Semua dekat-dekat sini je. Belajar pun dekat bengkel-bengkel sini juga. Masuk sekolah, balik sekolah, tompang, duduk-duduk ke bengkel, tengok-tengok orang buka motor, macam tu lah. Daripada segi inilah, macam kita tengok tyler-tyler punya motor kan. Apa yang dia orang pakai, kita gaji ikut dia juga sikit-sikit, tengok-tengok barang apa yang dia pakai. Lepas tu daripada apa yang kita rasa lah, nambah baikan mesin kita tu. Kalau satu motor, kalau RZX modified lebih kurang 4,000 to 5,000 lah untuk satu motor. Keuntungan pada saya dalam 1,500 to 2,000 macam tu lah untuk setiap biji motor. Rata bulanan tu kalau rajin boleh siapkan satu banyak biji motor, banyak lah. Kadang satu bulan tu boleh 2 biji, 3 biji. Kalau kita rajin, push, okey lah. Customer tak putus-putus setakat ni, daripada start niaga sampai hari ni tak putus-putus. Cuma atas kita je nak terima dengan tak nak. Customer datang daripada tempat, ada Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Semua datang lain-lain tempat. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang nak kena ada. Pertama sekali nak kena rajin lah. Rajin, lepas tu minat. Kalau minat dengan rajin, dia cepat dapat lah. Tak ada lagi perempuan yang muda yang umur macam saya yang banyak apa ni, buat modified yang sampai setara ni lah. Kejayaan mula-mula sekali masuk dekat dalam drag ni pada 2021, hujung tahun. Kita start main dekat Pekan. Masuk 2 biji motor, dua-dua dapat champion terus. Yang tu yang start orang pandang. Baru first time main, tiba-tiba tu champion. Terkejut lah orang. Dia ni memang susah, tak pernah terjadi lagi. Kalau orang baru start main tu champion, tak pernah. Kita bekerjasama lah dengan Felda untuk menyediakan prasarana yang selamat lah untuk dari segi sukan pemotoran ni. Dan kita berhasrat sukan yang pemotoran ni akan lebih pergi lebih jauh. Dan kepada budak-budak muda yang berminat nak belajar atau stroke, boleh je tanya-tanya kita ataupun nak datang kat sini belajar. Jangan sombong lah. Kita pun tak kedekut. InsyaAllah yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Kita kena ada adab. Lepas tu boleh dengar apa yang nasihat kita tu. Saya selalu fikir macam ni, kalau orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. Kenapa dia boleh, kita tak boleh. Benda yang sama je. Sebab motor ni tak ada benda yang beza sangat. Impian kita setakat ni dah capai lah. Kita target itu nak pecah rekod semua kategori yang kita main. Tapi kali ni dah capai lah. Itu yang rasa paling membanggakan lah. Itu dia para penonton, iaitu berkenaan dengan Mats Fitcher Momoy. Yang penting tadi antara kata-kata beliau adalah kalau nak belajar jangan sombong, jangan malu untuk bertanya, terus bertanya untuk mendapatkan kejayaan seperti beliau sendiri, insyaAllah. Baik, dan seterusnya ada satu lagi bingkisan berkenaan dengan Hari Farmasi Sedunia yang akan disambut di Sekolah Kebangsaan Tun Abdul Aziz Majid, dan tujuannya adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat berkenaan dengan kesihatan. Silakan. World
Farmasi Day iaitu Hari Farmasi Sedunia. Setiap tahun diadakan di hospital maupun klinik kesihatan. Namun kali ini agak berbeza. Sambutannya diadakan di sekolah bagi bertujuan untuk memberi pendedahan kepada orang awam tentang kesihatan dan mengetahui peranan ahli farmasi dalam sektor penjagaan diri. Kerjasama anjuran bersama Jabatan Farmasi Hospital Ampang ini telah diadakan di Sekolah Tun Abdul Aziz Majid. SK Ta'am Hulu Langat ini agak meriah dan sangat menggalakkan sambutannya. Pelak julung-julung kalinya lah mengadakan program ini di luar dan Sekolah Tun Abdul Aziz Majid menjadi pilihannya. Dan saya melihat kepada pengunjung yang hadir pada hari ini sangat-sangat memberangsangkan, di mana penduduk sekitar tu 14 Hulu Langat ni telah turun beramai-ramai bagi menyajikan majlis kita, program kita pada pagi ini. Dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh antara pihak hospital dengan sekolah amat-amat mengembirakan saya. Dan saya berharap mudah-mudahan program ini akan dapat diteruskan walaupun dalam bentuk yang lain mungkin, supaya hubungan antara pihak hospital dengan masyarakat dapat dipertingkatkan lagi dari masa ke semasa. Bila kita buat kepada masyarakat, kita sebenarnya dah outreach kepada masyarakat. Kita tahu hospital klinik kesihatan ni tempat orang sakit. Yang biasa datang orang sakit. Tapi bila kita datang, berjumpa dengan masyarakat, memberi penerangan, ini yang masyarakat nak. Sebab kita kata outreach sangat penting lah. Penyampaian perkhidmatan kerajaan sekarang memang kena turun padang. Inilah istilah yang kita gunakan, turun padang. Jadi sebenarnya istilah dalam kesihatan ni kita kena mencegah daripada mengubat. Prevention is better than cure. Jadi kita gunakan istilah ini untuk membuat orang di sini. So ini pendekatan yang sangat bagus dan sangat berkesan, terutama dalam diri masyarakat tentang berkaitan penggunaan ubat-ubat yang betul. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pemeriksaan kesihatan, kenali ubat, teknik CPR, aktiviti kanak-kanak, cabutan bertuah, gerai jualan dan banyak lagi. Best lah, seronok sebab kita dapat join untuk anak-anak kita semua. So macam-macam aktiviti boleh disediakan. Dan masa yang sama ada masa untuk apa, cek kesihatan. Kadang-kadang ada parents yang tak sempat kan, sibuk bekerja, sibuk rumah. So dia boleh datang sekolah lah untuk cek kesihatan. Bila kita dapat event macam ni, kita boleh tahu pasal ubat kesihatan, ubat-ubatan, CPR. It's seronok, mestilah seronok sebab tak selalu ada pharmacist day ni dekat sekolah. Bila ada ni, kita boleh kenali ubat, kesihatan dan boleh jumpa kawan-kawan. Majlis seperti ini bukan sahaja memberi kesedaran mengenai pentingnya kesihatan diri, malah ianya juga untuk mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa, guru-guru dan anak murid. Okey, itu dia baru menonton. Suka adik-adik kita ya, dapat mengetahui apakah antara jenis ubat-ubatan, banyak informasi dan juga pendedahan yang diberikan kepada adik-adik ataupun pada anak-anak di sekolah dan khususnya juga kepada masyarakat. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan Ismail untuk berlintas langsung bersama dengan rakan pelapor yang berada di lokasi sekarang ini. Silakan Ismail. Okey, kita nak terus saja bersama dengan sahabat penyampai kita Nur Rashikin Harun yang sudah pun bersedia di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pelangai dengan jumlah 1,799 pengundi. Jadi Dewan Undangan Negeri Pelangai diberikan tumpuan dan juga perhatian pada hari ini kerana ia boleh digambarkan mengikut kepada imbasan kembali. Dewan Undangan Negeri Pelangai ini merupakan kawasan yang tidak pernah kalah ataupun kubu kuat kepada Barisan Nasional sejak pada tahun 1980-an. Jadi ini merupakan antara penumpuan yang akan diberikan bukan sahaja kepada Barisan Nasional tetapi juga antara parti lain bertanding iaitu Perikatan Nasional dan Calon Bebas yang memperlihatkan tiga penjuru di Dun Pelangai. Jadi terus saja bersama dengan Nur Rashikin Harun. Silakan Nur Rashikin Harun. Baik, terima kasih. Seawal pukul 6.30 pagi ya, saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Pelangai ini bagi meninjau suasana hari pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun N36 Pelangai. Seawal pukul 8 pagi, pusat pengundian ini dibuka dan dilihat juga
pengundi-pengundi mula datang sebelum pukul 8 pagi lagi untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan dapat saya kongsikan, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, seramai 1,799 orang pemilih dijangka menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di pusat mengundi ini. Dan daripada jumlah tersebut, 108 daripadanya merupakan pengundi muda, iaitu yang berusia antara 18 hingga 20 tahun. Di pusat mengundi ini juga ada 3 saluran mengundi yang dibuka dengan seramai 22 orang petugas pilihan raya yang akan membantu dalam melancarkan proses pengundian anda sepanjang hari pengundian ini, iaitu bermula pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang nanti. Dan di samping itu, petugas-petugas keselamatan juga dilihat bersiap siaga berada di perkarangan kawasan SMK Sri Pelangai ini bagi memastikan keselamatan pengundi-pengundi yang datang mengundi semua aman dan terjaga. Dan dapat saya kongsikan, suasana pada pagi ini sangat baik, dan juga mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, cuaca di sebelah pagi cuaca yang cerah, namun di sebelah petang nanti dijangka akan hujan lebat. Jadi untuk anda yang layak mengundi, bolehlah tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk datang ke pusat mengundi masing-masing dan tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari SMK Sri Pelangai yang sahih di RTM. Terima kasih Nur Ashikin Harun. Seperti mana yang dikabarkan pada awal tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyatakan bahawasanya untuk proses pengundian ini berlangsung sekitar jam 6 petang. Jadi berkesempatan untuk masa ini dan juga perubahan cuaca juga perlu dititik beratkan, kerana kalau kita melihat pada pagi diramalkan cuaca adalah baik berbanding pada petang, diramalkan juga akan hujan di beberapa kawasan, khusus di kawasan Pelangai. Jadi ambil kesempatan ini untuk menunaikan tanggungjawab bagi pengundi yang berdaftar di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian yang menarik. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 minit pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Okey, ya, selamat kembali para penonton. Dan seterusnya juga kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan menangani isu kebimbangan dan juga kemurungan ini antara boleh dibimbing juga dalam kebimbangan itu. Dalam kebimbangan itu perlu untuk dibimbinglah sebenarnya, kan. Apakah antara solusi yang boleh dilakukan dan perlu untuk kita mengenal pasti isu ini ataupun perkara ini, kerana isu mental health ni kita tak boleh nampak secara kasarnya. Mungkin perubahan daripada sikap dan juga perubahan daripada beberapa faktor, tetapi ia tidak menampakkan dari segi luarannya itu sendiri, kan. Jadi perlu untuk kita memahami apakah antara kemurungan dan juga keresahan ini. Bersama dengan kita di studio, saya kenalkan, iaitu di sebelah saya Puan Nurul Hidayah Muhammad Saad, merupakan psikologis klinikal, dan juga Tuan Arman Imran Asok, merupakan psikologis klinikal. Assalamualaikum. Okey, terima kasih bersama kami. Kita berada dalam satu culture ataupun budaya, work culture, boleh kita katakan. Tapi sebenarnya bukan itu fokusnya, cuma lebih kepada kita melihat ia membuka mata untuk isu kesihatan mental ini dibawa dan juga diangkat. Jadi pada ketika ini, bagaimana boleh diberikan pandangan berkenaan apakah isu kesihatan mental ini diberikan perhatian oleh masyarakat, khusus dalam konteks masyarakat Asia? Masyarakat Asia, ya. Mungkin kita boleh mula dengan simptom-simptom dulu. Saya bagi kepada kawan saya. Tak tahu mana. So, kita nak tahu simptom dulu, baru kita terang lagi satu. Kita nak tahukan dulu apa itu kemurungan, apa itu keresahan. So, kemurungan ni lebih kepada simptom emosi sedih lah. Tapi masalahnya, ramai fikirkan, okay, kalau saya sedih sikit, oh, saya ada kemurungan. Tapi that's not the case lah. So sebenarnya, kalau kita nak diagnose dengan kemurungan ni, kita je kena mengganggu
kehidupan kita lah. Okay. Yeah, so gejala dia contohnya macam okay, ada emosi sedih, okay, ada juga macam gangguan dari segi kognitif, makan. Dan saya nak tanya Sophie dengan Ismail, kalau contohnya seseorang yang ada kemurungan, dia lebih bertidur atau kurang tidur? Lebih tidur. Lebih tidur. Ismail? Saya tak pernah lagi berdepan dengan situasi. Jadi jawapan saya itu indefinite lah, tidak pasti. Ya, mungkin boleh jadi kedua-duanya. Yes, actually ya, sebenarnya dua-duanya pun boleh. Ada setengah orang tidur terlampau, ada setengah orang yang tidur terlalu sikit lah. Dan keresahan tu pun agak common lah dekat Malaysia. Kalau tak silap saya, Kementerian Kesihatan Malaysia rilis statistik yang satu atau dua tahun yang lalu, katakan lebih sejuta orang Malaysia diganggu dengan keresahan ni lah. Wow, itu dia. Bagaimana untuk kita memahamilah sebenarnya apa itu simptom-simptom mental health itu sendiri. Okey, dan selain daripada itu antara simptom ataupun mungkin apa itu keresahan dan juga kemurungan sebagai permulaannya. Juga mungkin Puan boleh kongsikan berkenaan dengan konsep kesejahteraan dan kesihatan mental, well-being, mental health ataupun kesihatan mental itu sendiri. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk jemputannya. Pertama sekali, jawab soalan Ismail dulu tadi pasal culture, kan? Okey, kat sini konsep dia, kat sini bila kita kata tadi simptom-simptom kan, adakah dengan makna kita simptom-simptom ni cukup dah? Okey, kita ada penyakit mental, itu je definisi kita penyakit mental. Tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Definisi kesihatan mental ni, well-being ni, dia aspek dia menyeluruh. Dia melingkungi juga. Tak semestinya kita tak ada semua simptom ni, kita okey. Fungsi, kefungsian tu, dia sebenarnya dia perlu ada essential juga. Dia perlu ada juga benda-benda lain daripada kita punya kestabilan emosi, kesabilan psikologi, karier kita, perkembangan, keluarga, semua tu kecil-kecil tu boleh jadi satu komponen dalam kesihatan, kesejahteraan. Kesejahteraan well-being, kita panggil well-being, mental health. Ini mental illness. Lagi satu lagi nama dia adalah mental well-being, well-being health. So semua sebenarnya, so dia ada dua-dua komponen, tak boleh satu je. Kalau satu je, tak semestinya kita tak ada mental health, tak ada mental illness, tak ada kesihatan mental, kita ni berfungsi secara normal. Kita boleh jadi macam ni, bahasa-bahasa budak muda sekarang lah, rasa meh, rasa macam boleh, tak tahu, tajam pun tak tahu kan. Balik dengan culture, budaya kita ni, definisi mental health ni, okay, yang pertama dengan apa nama dia, Asia. Kita bukan ekspresif. Asia ni bahasa kita dan sebagainya, kita bukan ekspresif. Kita bukan jenis boleh bercakap secara terus terang macam tu. Kadang-kadang benda ni melibatkan komunikasi, melibatkan masalah, benda-benda yang kecil-kecil macam ni. Bila kita tak urus dengan baik, tak ada komunikasi yang baik, kita juga ada banyak stigma, stigma di sekeliling masyarakat kita, stigma dengan budaya kita, nak mendapatkan bantuan pun susah. Jadi benda-benda ni mengganggu sebenarnya. Bila kita ada masalah mental, kita perlukan sokongan dari segi individu, kelompok, masyarakat. Dia tiga stages lah. So Asia ni dia bukan satu, orang kata tu, komunikasi kita bukan style direct. Kita bukan express, kita sedih kan. Malah ada kajian yang saya juga lakukan, kanak-kanak seumur 8 tahun, dia menulis, dia kata, saya rasa malu kalau kawan-kawan tahu saya sedih. Seawal 8 tahun dia dah boleh bagi tahu. Saya malu kalau orang tahu saya sedih. Memalukan, menunjukkan perasaan emosi itu memalukan untuk kita. Jadi benda-benda ni ialah memerlukan penyelidikan, kajian. Kita kena dengar suara-suara daripada masyarakat kita sendiri, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat Malaysia. Itulah salah satu jawapan yang saya rasa untuk ASEAN ni, dia ada definisi yang lebih. Bukan saja biologi, psikologi, emosi dan spiritual tu. Kita ada celupan celupan Asia kita sendiri, kita punya budaya, santun kita semua kan. Dan boleh terlibatkan remaja zaman sekarang ni, yang mudalah, generasi muda kita, dia banyak kat situ, dia macam dia tak faham identiti dia kat situ, jati diri dia tak faham dengan teknologi dan sebagainya. Banyak sangat informasi, so benda-benda yang ada dekat dalam internet semua tu pun boleh membawa kepada self-diagnosis juga. Ini dah yang kita nak tunjuk bahawa bukan sahaja simptom tu tak cukup. Simptom, okay, saya tak cukup tidur, saya lebih makan. Kita juga perlu mendapatkan feedback daripada orang. Kadang-kadang kawan-kawan sekeliling kata, awak nampak lain. Sebelum ni awak nampak ceria, kenapa awak nampak lain? Kakak kita tak perasan, kita ni seronok kerja je, kita tak perasan. Jadi feedback daripada orang sekeliling juga membantu untuk kita,
oh memanglah mungkin aku ada something dengan well-being kita tu, dengan kita punya kesejahteraan tu, bukan mental saja, kesejahteraan pun kita kena jaga. Elemen-elemen yang menyebabkan seronok, menyebabkan kita rasa nak hidup, makna hidup, yang menyebabkan kita rasa berfungsi sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai suami, seorang pekerja, seorang anak, mana-mana ni semua adalah kesihatan mental. Itulah tema kita kan, tema kita tahun ni, tema kesihatan mental tu, kesihatan untuk semua, semua orang. Tak ada siapa yang terkecuali daripada masalah kesihatan mental semua orang. Pastinya kesihatan mental itu adalah hak setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ada juga suatu situasi mungkin berlaku keresahan kepada seseorang yang sedang mengalami. Kita mungkin secara peribadi kita menyedari atau tidak menyedari perubahan badan ataupun emosi kita sendiri. Jadi bagaimana mengenali keresahan itu sama ada diri sendiri ataupun masyarakat sekeliling atau orang sekeliling boleh menyedari perubahan itu. Tadi Puan cakap tiba-tiba daripada happy jadi sedih. Banyak faktor, kadang sakit perut pun boleh jadi sedih kan. Cuma keresahan itu kita nak banding beza. So keresahan, bagaimana nak tahu kalau seseorang tu ada keresahan lah. Okay, so actually keresahan ni agak normal lah. Macam sekarang pun saya mengalami anxiety sikit lah. Tapi kalau orang diagnose dengan keresahan ni ataupun kecelaruan, dia ni apa tu, macam saya sebut tadi, dia akan mengganggu fungsian kehidupan dia. Okay, itu keyword dia lah. So maksudnya macam kalau dia nak pergi sekolah ataupun dia nak buat kerja, semua pun agak susah. Dari segi apa tu, gejala dia contohnya macam sesak nafas ataupun susah nak fikir, dia, apa tu, memory dia pun terganggu dan sebagainya, macam gementar dan sebagainya. So gejala dia agak banyak lah. Tapi macam saya sebut tadi, apa yang apa tu mengganggu apa tu, untuk menjadi kecelaruan dia adalah untuk apa tu, your experience bila cerita pasal anxiety tu kan. Ya, kadang-kadang orang yang tidak mengalami, dia tidak boleh nak bayangkan atau capture the image anxiety itu bagaimana. Tapi mungkin bersandarkan pengalaman, bagaimana anxiety itu kalau dalam konteks diri sendiri boleh berlaku, apa yang trigger anxiety? Okay, so yang ini kita kata dia lebih kepada fikiran dia. Okay. So agak kompleks sikit, tapi untuk senangkan, basically bagaimana kita perceive satu situasi tersebut tu. Kalau contohnya, kalau kita fikir, oh okay, kalau saya tak boleh buat benda ni, saya tak boleh buat benda tu, so lama-lama dia akan jadi macam kita panggil dia negative ataupun vicious cycle of anxiety. Mana dia akan feed in kepada itself again and again and again. Repetition. Yes, betul. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, masalah kemurungan ini bukan berlaku kepada golongan dewasa saja Puan, kan? Malah berlaku juga kepada golongan kanak-kanak. Dan bagaimana sebagai ibu bapa lah, perlu untuk kita sentiasa memantau, selain daripada mungkin melihat perubahan pada sikap anak-anak kita, apa lagi antara perkara yang boleh kita lihat sebagai ibu bapa? Sebab kita faham anak-anak dia ada pressure dia juga. Maksudnya ialah kita menetapkan jugalah, maksudnya kena belajar, ada waktu bermain, tapi ada waktu yang mereka juga akan rasa stres. Jadi bagaimana sebagai ibu bapa perlu untuk kita melihat bukan saja masalah kesihatan, orang kata mungkin anak kita demam, sakit sebagainya, tetapi dari segi kesihatan mental anak kita juga perlu untuk dijaga. Ya, betul. Kalau anak kita demam, chicken pox sampai, tenang, terus pergi hospital, selesai, bagi ubat Panadol 2 hari selesai. Tapi macam mana kalau anak kita dalam keadaan stres? Pertama, macam mana kita nak identify, kita nak kenal pasti tu kan. Yang pertama tu lah, daripada kata tu, perubahan tingkah laku tu bukan saja dari segi perilaku, kita juga boleh nampak dari segi perkataan yang dikeluarkan. Macam berulang-ulang, benda tu dah lepas lama dah. Katakanlah dia bergaduh dengan kawan dia, benda tu dah sebulan, dua bulan lepas. Ulang lagi, masih lagi ulang lagi dan berulang. Pengulangan tu maksudnya dia belum boleh settle lagi. Minda dia belum boleh terima proses. Pengalaman itu masih menyakitkan. Pengalaman tu masih memberi kesan. Jadi dia perlu diproses, dia perlu dibantu kanak-kanak. So kanak-kanak ni dia banyak, dia ada perkembangan. Maksudnya perkembangan ni kita kena tengok juga. Adakah umur mental dia sama dengan umur dia sekarang? Kalau kata dia 8 tahun, umur mental dia tengok 8 tahun tak? Perkembangan emosi dia selari tak 8 tahun tu? Kalau anak kita 8 tahun tapi emosi dia seperti, marah dia tu seperti 12 tahun. Maka kat situ kita boleh nampak, oh ok. Jadi perbandingan ni, perbandingan umur anak dari segi emosi, dari segi dia punya
harian, yeah, ke kita panggil function, daily function ini, dia punya kebolehan dia untuk berindependen. Umur 12 tahun masih lagi tak tahu nak susun kasut. Itu bahayalah tu, dah tak sesuai dengan umur dia. Jadi benda ni kita satu, sebagai ibu bapa, boleh bila kita rasa macam ada risau. Risau ibu dan ayah kan berbeza kan. So bila ibu tu ada risau, ayah tu ada risau, boleh hantar untuk penilaian kalau nampak berbeza. Dan daripada situ nanti kita boleh nampak dia punya pecahan dia, emosi dia bagaimana, perkembangan dia umur berapa. Itu lebih senang. Yeah. Bila kita nampak tu lebih senang. Formula tu lebih senang. Oh ni kena nak cakap dengan anak kita ni, laras ni umur okey. Anak kita memang 8 tahun tapi cakapnya mungkin baru 5 tahun. Yeah. Kita turun sikit dan kita fahamkan dia situasi itu terjadi sesuai dengan umur 5 tahun. Disesuaikan. Sesuaikan. Okay. Suayan tu difahamkan akan ada suatu juga atur cara yang akan berlangsung World's Mental Health. Jadi mungkin boleh dikongsikan berkenaan atur cara tersebut. Ya, yeah, so sempena apa tu hari World Mental Health Day, 10 hari bulan 10, kami dekat UCSI akan melancarkan program baru kita, doctorate dalam psychology ataupun PhD in psychology lah. Dan juga sempena itu juga kita ada pelancaran apa ni, kita panggil center, pusat ke penyelidikan, well-being center UCSI, well-being research center. Jadi kita akan adakan open day lah pada hari itu, 10 hari bulan 10, dijemput ramai-ramai. Kita lokasinya? Ada lokasi di UCSI Ceras, Taman Konyat, UCSI Ceras, Kuala Lumpur. Satu hari akan bertemu dengan kami, klinikal psikologis pun ada di situ, akan ada talk dan akan dilancarkan oleh, pada waktu petang akan dilancarkan oleh yang berbahagia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mantan dan suatu pengarah kesihatan kita. Ya. Boleh walk in saja. Boleh walk in. Okay, 10 Oktober ya. Yes, 10 Oktober di UCSI Ceras. Yes, betul. Okay. Terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah kita war-warkan bersama pada 10 Oktober nanti di UCSI Ceras untuk bersempena dengan World's Mental Health Day. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih berkongsikan pengalaman ini. InsyaAllah kita boleh menyebarkan kebaikan kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Dan seterusnya para penonton, kita juga ingin mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini, Ismail. Okey, jom kita tengok apakah antara laporan yang dibawakan oleh Met Malaysia. Silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, hujan kini dilihat berlaku melibatkan Pulau Pinang dan pesisiran negeri Selangor. Kerana ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1-2 jam sahaja lagi. Selain itu, hujan turut diramalkan akan memasuki Pulau Langkawi tidak lama lagi dan dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1-2 jam. Bagi lain kawasan, tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan di bahagian pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan di negeri Sabah serta di bahagian Mukah dan juga bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga kelewat pagi nanti. Dan menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku melibatkan hampir di kesemua negeri di semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di negeri-negeri utara, negeri Perak, Selangor, Terengganu dan juga Johor. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir dijangka berpotensi berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sabah serta di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, terutamanya di bahagian pedalaman. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya lebih berwaspada kerana hujan berserta ribut petir boleh menyebabkan keadaan angin yang agak kencang serta kerosakan akan pada struktur yang tidak kukuh. Baiklah, seterusnya suka untuk saya maklumkan bersempena Forum Iklim Kebangsaan, Malaysia akan mengadakan satu webinar yang bertajuk Waspada El Nino Hadapi Monsun Timur Laut. Oleh itu, ramai dijemput menyertai webinar ini melalui platform yang tertera. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum.
perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Saksikan keputusan pilihan raya kecil DUN N36 Pelangai pada Sabtu 7 Oktober 2023, 8.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Okey, hari ini kita nak bercakap ya, Sophie sudah ada di depan kita ini, membawa pingat, bukan saja pingat Sukan Asia, kita bawakan kembali ke tanah air, tetapi adik-adik cilik, para pelajar tempatan sudah pun mengharumkan nama negara di pentas dunia, membawa pingat The World Scholars Cup. Ya, jadi kita terus saja perkenalkan tetamu kita pada hari ini. So. Ya, bersama dengan kita, saya kenalkan iaitu selaku guru, iaitu Puan Dini Muhammad Noor, dan juga adik Amira Sofia Muhammad Sobri, selaku pelajar, dan juga adik Izzah Azlan juga merupakan seorang pelajar. Okey, jadi gurunya mungkin boleh kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan kejayaan ini. Okey, apa itu World Scholars Cup? Okey, so pertama sekali terima kasih pihak SPM untuk jemputan ni. So okey, baik. World Scholars Cup adalah pertandingan akademik di mana dia pertandingkan empat acara. Ada debat, ada kuis pengetahuan, dua acara yang berasingan untuk itu, dan juga penulisan. Dan pertandingan ini di ada dalam medium bahasa Inggeris. Okay. Untuk kami, kami bermula di peringkat kebangsaan, iaitu di Pulau Pinang. Dan setelah kami layak, kami dapat pergi ke Bangkok untuk peringkat global. Dan diteruskan lagi, insyaAllah kami akan pergi ke Yale University di Amerika Syarikat November ni untuk peringkat akhir sekali. Ketiga-tiga kategori? Untuk debat. Semua kategori. Penulisan dan juga kuis. Penulisan, kuis pengetahuan dan juga debat. Okey. Adik-adik kita ni dalam kategori apa yang disertai? Untuk semua kategori, semua peserta harus melepasi. Untuk menguji pengetahuan, spesifik lagi. Apa antara yang pernah dilalui, soalan-soalan yang pernah dilalui? Soalan dia, sebab diorang ada syllabus sendiri, so syllabus diorang based on history Malaysia, history Amerika, history semua dunia. Okay. Dan contoh satu soalan ialah, kalau Tun Hussein On semasa lagi hidup di zaman sekarang, apakah baju dia akan pakai? Dan kami kena tahulah apa historical figures akan buat buat dalam masa kini untuk fahamkan kenapa kepentingan mereka berada. Untuk menguji minda pelajar bagaimana mereka gunakan pengetahuan mereka dan berfikir secara kritislah bagaimana selesaikan masalah tu berdasarkan apa yang terjadi dalam sejarah dan juga untuk masa hadapan. Bagaimana kita belajar apa yang telah terjadi pada masa dahulu, apa yang kita boleh membaik pulih dan memperbaiki untuk masa hadapan yang lebih baik. Ya, dia membawa persoalan what if. Correct, yes. So what if ni yang ni kan? What if America doesn't exist? Betul. So apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menjadi negara nombor satu dunia kan? Berapa banyak persediaan, berapa lama persediaan yang dibuat? Soalnya mungkin macam dalam satu bulan atau dua minggu. Sebulan. Tapi sudah rajin membaca sebelum ini. Betul. Bahan-bahan bacaan yang selalu dibaca? Apa tu? Buku, novel. Antara buku-bukunya? Apa tu? Pasal scientific atau pasal history. Okey. Dan selaku guru, bagaimana pemilihan untuk pelajar-pelajar di sini? Sebab kita pasti susah juga nak buat pemilihannya. Amat sukar. Tapi Alhamdulillah, sekolah kami, International Modern Arabic School, saya amat... saya terkejut bila saya masuk menjadi seorang guru di situ. Saya mulakan projek ni. Rata-rata pelajar-pelajar memang ada bakat untuk berdebat tu. Dan setiap kelas saya sendiri boleh akan gambarkan ada sekurang-kurangnya 3 orang yang boleh berdebat.
Dan bermula daripada debat antara kelas, saya nampak potensi tu. Saya letakkan mereka di hadapan ni dan saya bagi tahu kalau ada minat untuk pergi lebih jauh, boleh nak cuba World Scholars Cup ni. Dan mereka sahut cabaran tu. Dan antara wakil-wakil peserta lah, wakil-wakil pelajar. Berapa orang keseluruhan pesertanya? Yang akan pergi ke Yale adalah 9 orang. Dari sekolah? International Modern Arabic School. Okay, alright. Apa soalan yang pernah ditanya di pertandingan peringkat antarabangsa itu? Yang paling susah lah. Paling susah? Actually, banyak soalan dia susah. Kebanyakan soalan dia susah. Sebab involve Malaysia, Asia dan juga global. Sebab ada 6 subjek. Satu subjek dia literature, and literature. Dia tanya toa baks kong tak tahulah, tapi memang susahlah sebab walaupun baca dah syllabus apa, tapi soalan tu dia tak boleh rujuk daripada buku. Dia kena rujuk daripada minda sendiri, kepahaman sendiri. Apa yang faham pasal subjek tu. So dia tak boleh tengok buku, oh dah tahu dah soalan, tahu dah jawapan. Critical thinking. Critical. Wow. Pernah baca To Kill a Mockingbird? Tak pernah. Oh, okay. Moby Dick? Mungkin saya nak tanya. Saya tak banyak baca. Okay, tapi dia soalan-soalannya itu akan bertanyakan lebih kepada pengetahuan am yang pernah dipelajari. Ada syllabus template untuk study? Setiap tahun pihak penganjur akan sediakan syllabus tu di website mereka. Dan setiap tahun itu adalah tema mereka. Tema untuk tahun 2023 adalah Reconstructing the Past. Sebab itu reconstructing the past. So untuk fahaman saya, mereka nak anak-anak muda ni faham apa yang telah jadi, apa yang telah berlaku pada masa lalu, supaya mereka sedar apa yang okey, apa yang boleh diguna pakai sebagai rujukan ataupun apa yang boleh dibaiki untuk menjadi lebih baik. Okay. Yeah, maybe I can ask, what if World War II didn't happen? What will happen to this world? Your opinion? Betul. Maybe dunia ni macam tahulah. Lebih aman. Mungkin. Yeah. Ataupun kalau World War tidak terjadi, mungkin PBB tidak wujud. Kerana Liga Bangsa juga wujud selepas perang dunia kan. Jadi what if itu agak macam critical thinking untuk adik-adik sekolah ini. Cuma kita tengok piala ataupun pingat ini ada keseluruhannya 8. Berapa pingat? Total mungkin 21. 21. Wow. Untuk diri dia sahaja, untuk Izzah saja, dia dapat merangkul 21 pingat. Oh. Wow. Okey, kalau satu pingat tu satu kategori. Boleh dapat lebih daripada satu pingat, di mana dalam pertandingan itu sendiri ada acara individu. Dia pertandingan yang di untuk individu dan juga perkumpulan. So kumpulan Izzah sendiri, bagi Izzah pingat dia ada yang untuk individu dan juga perkumpulan. Oh, wow. Okay. Akan ke Yale nanti ya? Ya, betul. So, apa preparation untuk ke Yale? Kami lepas sekolah, kita orang melalui Google Meet, kami akan berlatih. Semua pasukan akan memberikan komitmen mereka dan sedaya upayalah kami try to be consistent and committed supaya kami boleh membuahkan hasil yang cantik untuk diri kami sendiri dan juga mereka yang menyokong pasukan emas, iaitu macam ibu bapa saya, kawan saya, cikgu saya dan semua. Maksudnya di sini akan mengikut tema lah. Maksudnya praktis tu akan belajar mengikut tema yang disediakan. Betul, lah. Betul. Setiap hari. Betul. Seperti saya dan juga tenaga pengajar yang lebih lagi seorang, kami akan tumpukan masa kami lah sejam setiap hari. Kami akan berjumpa dengan mereka Google Meet. We will practice. So for example that night debate. So dua pasukan akan bertanding, akan ada satu motion tu
and then kita orang akan bagi feedback. Okay, what can be done better. So alhamdulillah, so far memang membuahkan hasil. Di mana pelajar-pelajar ni ranking dia di World Scholars Cup Bangkok tu out of 600, thank you. Dia place 30 dengan 31. Wow. Tempat 30 dengan 31. Wow. Okey. Antara sekolah-sekolah terbaik dunia juga, eh? Betul. Apa antara usul ataupun motions debate yang kebiasaannya dipertaruhkan atau dipertandingkan? Satu motion yang saya ingat, sebab saya juga adalah debate judge untuk competition tu. Yeah. The question was, what if Neanderthals were relived and bring back to the world? So apa terjadi kalau haiwan-haiwan purba ni diwujudkan semula dan ada di dalam persekitaran kita? Okay, wow. We're gonna have more Jurassic Park movies. Yeah. Alright, yes. Debate tu sangat menarik bagi saya. Sebagai seorang ni judge juga, masa tu saya dengar anak-anak muda ni memberikan idea. They give very solid facts. They really studied. So and that wasn't them. I was judging other students. So from there, I know the quality. Saya nampak quality tu dan saya nampak minat anak-anak muda ni nak tahu, nak belajar lebih lagi. So saya pun rasa bersemangatlah nampak bila anak-anak muda ni nak belajar, kita pun nak tolong. Okey. Sekarang berada di tingkatan berapa? Saya sekarang dalam international, saya grade 11. Okey. Itu dalam sekolah menengah biasa, form 5. Form 5. Okay. So ambil exam IGCSE. Sudah ambil exam? Tahun depan. Prepare for IGCSE dan SPM sekali? SPM tidak? For them, no. IGCSE sahaja. Okay. Izzah supaya? Tak. Izzah tingkatan 3. So macam grade 9. Ya. Tahun depan dah mula prepare untuk IGCSE. So what is your plan maybe after IGCSE, and you know, you already had these medals and this trophy, so betul, you know, your plan maybe to become women's leader after this maybe? Betul. Ada perancangan? Actually, perancangan saya nak jadi neuroscientist. So tak kaitan lah dengan ni. Tapi saya buat ni sebab saya suka debat. Saya memang one of my interests in debat. Okay, keep brushing up your skills. Betul. Adik pula? Belum tahu lagi. Nak proker lebih banyak. Lebih banyak peluang lagi. Okay, gurunya pula mungkin di kesempatan ni nak bagi penghargaan atau kepada pihak sekolah ataupun yang menyokong dan menaja adik-adik kita ni ke peringkat terbangsa. Saya amat terima kasih lah. Jutaan terima kasih terutamanya kepada ibu bapa mereka, to all the parents, sokongan, dorongan, bantuan yang diberikan daripada awal lagi amat bermakna lah bagi kumpulan kami. We couldn't have done this without the biggest support that we have right now. Juga kepada pihak sekolah, International Modern Arabic School, kami berterima kasih atas peluang yang diberikan untuk kami mewakili sekolah, mewakili negara Malaysia. Saya harap itu memberi satu impak yang besarlah kepada pelajar, di mana mereka tahu mereka membawa nama negara di luar. Dan impak itu juga mampu memberi seperti nilai patriotism kepada mereka. They are making a difference. They are achieving something for the country. Tak lupa juga kepada tenaga pengajar, my partner and those who have worked really hard. We segala all the sleepless night, usaha-usaha yang kami lakukan itu insyaAllah akan berhasil lagi di Yale, US nanti. And then I wish all the best to them as well. We'll go there with the highest hope. InsyaAllah, all the best to all of you. Yale, sebuah universiti Ivy League. Mana tahu ada rezeki nak ke Yale selepas IGCSE ataupun selepas A-Level. Tahniah kepada adik Amira, adik Izzah dan juga tahniah kepada cikgunya, Puan Dini, kena bersama dengan kami pada pagi ini memenangi World Scholars Cup. Tahniah dan all the best untuk peringkat yang seterusnya. Terima kasih. Okey, baik, seterusnya para penonton, kita akan beralih ke cerita pagi Selangor bagi berkongsi pada anda berkenaan dengan persediaan monsun timur laut. Silakan.
Baik, terima kasih. Untuk cerita pagi Selangor hari ini, saya nak bawakan kepada anda mengenai kesiapsiagaan pelbagai pihak terutama dalam menghadapi monsun timur laut dan tidak terkecuali daripada Majlis Bandaraya Subang Jaya dalam mengadakan program latihan simulasi bencana. Dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan Timbalan Pengarah Jabatan Korporat dan Pengurusan Strategik Encik Azfarizal Abdul Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mengenai program latihan simulasi bencana ini, bagaimana latihan itu diadakan? Okey, pertamanya MBSJ pun merupakan sebahagian salah satu agensi yang sebagaimana agensi-agensi lain yang terlibat dalam pengurusan bencana peringkat daerah, kita melaksanakan beberapa persiapan lah, kan? Persiapan tu kita bahagikan daripada segi persiapan pengurusan daripada sumber manusianya, peralatan dan juga kemahiran-kemahiran. Jadi apa yang Cik Nadia maklumkan tadi berkaitan dengan latihan simulasi itu, dia merupakan sebahagian daripada pelbagai persiapan-persiapan yang kita laksanakan. Okey, jadi Encik Azfarizal, bagaimana dengan latihan itu? Berapa ramai yang terlibat bagi program latihan simulasi ini? Okey, untuk MBSJ, kita mempunyai satu pasukan tindakan khas bencana yang kita namakan pasukan tindakan segera, iaitu pasukan pantas. Pasukan pantas ni kita dianggotai oleh 3 pegawai dan 65 anggota. Dan anggota-anggota pantas ini kita telah dedahkan dengan beberapa daripada segi kemahiran penyelamatan lah, kan? Dan bantuan kecemasan dan bencana. Jadi sebelum kita sampai kepada musim monsun timur laut ni, yang mana kita maklum, sedia maklum bahawa September hingga November ni merupakan fasa peralihan monsun, yang mana ketika ini berlaku beberapa kejadian hujan yang lebat dan juga ribut. Jadi persiapan-persiapan itu kita mestilah sesuai dengan keadaan yang sedemikian. Jadi pasukan pantas ni kita telah sediakan latihan mereka ni dengan kecergasan fizikal terlebih dahulu supaya mereka ni sentiasa bersiap siagalah, kan? Dan yang kemudian kita siapkan juga dengan kemahiran daripada segi penyelamatan di air. Okey, jadi apa yang kita laksanakan, mereka ini, pasukan pantas kita ni, kita telah dedahkan dengan kemahiran renang. Jadi kita telah buat beberapa siri latihan renang supaya mereka ni mempunyai confidence yang tinggi untuk mereka melaksanakan penyelamatan, terutamanya water confidence, kan? Okay, yang terakhirlah tuan, mungkin ada harapan daripada MBSJ sendiri dari segi penambahbaikan program-program selepas ini? Sebenarnya kita banyak belajar daripada kejadian bencana banjir besar pada tahun yang berlaku pada tahun 2021 yang lepas, yang mana apabila berlaku satu risiko, that's why kita dah identifikan kawasan risiko, kita dah mapkan kawasan risiko ni sebagai satu yang kemestian kita perlu tahu, kan? Dan juga apa langkah-langkah yang dibuat daripada kawasan-kawasan yang telah diidentifikan. Jadi kalau kita tengok tadi, ini merupakan kepada perkara yang kita nak buat ketika bencana. Tapi pada ketika sebelum bencana, kawasan-kawasan ini perlu dibuat penyelenggaraan yang ni daripada segi sistem saliran, longkang, jalan dan sebagainya. Kita ada kawasan 10 kawasan yang kita boleh pakai guna sistem amaran awal ni untuk mencakupi semua 25 kawasan risiko banjir kita. Jadi kawasan-kawasan ini kita letakkan satu device, satu sensor, dia mengesan paras air. Jadi daripada paras air ini kita boleh menjangkakan bahawa dia boleh menyumbang kepada banjir ataupun tidak. Jadi pada ketika pada sebilang masa, apabila berlaku kejadian hujan yang lebat dan berterusan, paras air ini, sensor ini akan mencatat paras air ini sehingga ke berapa kedalamannya. Terima kasih tuan di atas perkongsian yang penuh bermakna itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan cerita pagi Selangor. Kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor. Dan seterusnya kita beralih ke cerita pagi Sarawak, iaitu berkenaan dengan Santu Bong Day bersama dengan rakan pelapor Muhammad Azizi Rahim yang telah pun bersedia untuk berkongsi kepada kami. Silakan. Baik.
Baik, terima kasih Sofi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cerita Pagi Sarawak hari ini, saya bersiaran dari sebuah perkampungan yang sangat terkenal di Kuching, Sarawak. Dan saya pasti para penonton mengetahui tentang legenda Puteri Sentubung, Gunung Sentubung yang mana menjadi bualan ramai sebelum ini. Dan hari ini, Cerita Pagi Sarawak bersiaran secara langsung dari Kampung Sentubung bersempena dengan Santubong's Day 2023. Dan bersama-sama saya ketika ini ialah yang berbahagia Tuan Sofi bin Haji Jebal, pegawai daerah Kuching, untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang Santubong's Day 2023. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Santubong's Day 2023, selepas 20 tahun, kenapa ataupun mengapa program ini diadakan semula Tuan? Terima kasih pihak RTM. Sebab-sebab mengapa Hari Sentubung ini kita buat selepas 20 tahun, kira-kira macam itulah, untuk mengingatkan kembali lah. Sebelum ini disebabkan kekangan masa dan juga COVID-19, jadi kita terpaksa lupakan sekejap, dan atas permintaan yang berhormat kita Dato' Sri Hajah Nancy Sukri, jadi dan juga permintaan orang kampung, kita teruskan usaha kita untuk mengadakan Hari Sentubung ini. Baik, kalau kita lihat di belakang sekarang sedang berlangsung permainan e-sport yang diadakan untuk golongan muda, ya Tuan. Dan boleh Tuan kongsikan, selain daripada e-sport ini, apakah lagi antara pengisian program-program pertandingan-pertandingan yang diadakan bersempena dengan Santubong's Day 2023 kali ini? E-sport ini, sebenarnya e-sport ini adalah tumpuan utama kita. E-sport telah dapat mengajak seramai kira-kira 280 peserta daripada seluruh negeri Sarawak, dan juga dikhabarkan ada peserta daripada luar negara, itu dari negara Philippines. Dan selain pada itu, kita juga telah mengadakan pertandingan memancing, sukan rakyat, kapal nelayan, perahu nelayan berhias, pushbike, yang kita ingin menonjolkan atau mencukir bakat para yang murid-murid sekolah yang di bawah umur 15 tahun itu, mencukir bakat untuk melihat potensi mereka. Dan juga kita juga mengadakan petong, pertandingan petong yang disertai oleh kawasan-kawasan yang seluruh Sarawak ini, kabarkan dari Bendulu pun ada, dari Siaman pun ada, dan sambutan amat hangat sekali. Dan juga kita juga mengadakan bermukun ataupun apa kata orang Sarawak, berdopeng, nopeng, dan juga berkaraoke terbuka. Dan kita juga imbas kembali lagu-lagu asli untuk diperkenalkan. Mungkin remaja kita ingin tahu macam mana melodi lagu asli. Selain pada itu, kita juga mengadakan bola tanpa pantai. Dan kalau kita lihat, selain pada aktiviti itu, kita juga menjemput para peniaga dan juga pemamer kita daripada Jabatan Hutan, Apung, Projek Apung daripada pihak Kejuruteraan Unimas, pihak iCats, dan juga daripada Kebajikan, dan ada lagi lah jabatan-jabatan lain yang terlibat. Dan kalau kita lihat juga peniaga-peniaga kecil-kecil, sebab kita memberi tumpuan, memberi peluang kepada peniaga kita untuk memberi, meningkatkan pendapatan mereka, terutamanya kawasan di sekitar Kuching inilah, diberi peluang untuk berniaga lah, sebab kita tahu zaman kita ini, waktu ini adalah kira
tidaklah suka sangatlah. Kita ingin menambahkan pendapatan lah sekitar lah. Baik, itu dia banyak pengisian yang diadakan bersama dengan Sentubongs di 2023. Dan akhir sekali mungkin tuan boleh ajak ramai-ramai orang di sekitar Kuching untuk bersama-sama berkampung di sini sehingga esok. Dan untuk itu kita kembali semula ke Angkasa Puri bersama dengan Sophie untuk Selamat Pagi Malaysia dan Santubongs Day. Jangan lupa untuk kita hadir bersama-sama di sini. Sekian, kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Muhammad Azizi daripada Cerita Pagi Sarawak. Dan seterusnya, ingin kami kongsikan kepada anda sedikit teaser berkenaan dengan masalah rambut. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Inilah Pak Camu ceritakan ada. Formulasi daun inai, ginseng dan minyak zaitun. Mudah je, campur, kacau dan ratakan pada rambut. Tu dia, nampak muda dari usia sebenar. Hanya yang baik dari Camu Cerita. Okey, para penonton, anda mempunyai masalah rambut. Jadi ini di antara solusi yang akan memberi, orang kata akan membantu anda untuk menyelesaikan masalah rambut anda. Jadi jangan risau dengan adanya toner ini, pasti rambut anda akan menjadi lebih lebat. Dan bersama dengan saya, dah lama saya tak jumpa ni, bersama dengan kita iaitu Puan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jabu Jelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Sofia? Baik, alhamdulillah. Sihat, eh? Sehat, alhamdulillah. Makin dan, kurus, makin cantik. Baru nak cakap, okay? So makin cantik, Atira. Okey. Okay, dan hari ini kita nak kongsi kepada para penonton berkenaan dengan produk rambut. Betul, ada dua benda yang sangat penting untuk kita. Okay, okay. Sebenarnya apa yang saya nak share ini, terima kasih banyak Sofia. Assalamualaikum buat semua penonton, selamat pagi Malaysia. Tadi kita dah tengok teaser sedikit tentang masalah rambut. Sebab tak percaya, dekat luar tu ramai dekat luar yang ada masalah rambut. Terutamanya yang bakal-bakal ibu ataupun yang ibu melahirkan anak. Anak dara, rambut tu gugur sangat teruk Sofia. Sampai kita ni bila sikat rambut, rambut melekat kat sikat. Bila kita ikat rambut, rambut melekat dekat getah dan sebagainya. Dekat lantai, dekat bantal. Jadi sebenarnya sedikit bagus daripada Atira. Hari ini akan bawakan produk tonik lebat. Okey, tonik lebat ni sebenarnya merupakan produk yang bantu untuk mengatasi masalah rambut keguguran. Dan sebenarnya hari ini akan buat demo. Atau tak keserangan hari ini. Hari ini bertiga. Hari ini jamu kita bertiga. Hari ini akan bawakan Pak Acik Azmi dan Hairul. Semua produk rambut hari ini kita akan buat demo. Kita akan tunjuk bagaimana cara penggunaan dan juga apakah kebaikan produk rambut. Okey, macam sedia maklum, kita mesti tahu bahawa produk tonik ni merupakan produk untuk meraup masalah keguguran rambut. Tapi ramai juga yang salah pakai, Sofia. Spraynya tonik ni dekat rambut, bukan kulit kepala. Memang tonik rambut, tapi cara pemakaian yang betul adalah anda kena spray di permukaan kulit kepala. Dan tonik lebat kita sediakan dua cap, supaya tak mudah tumpah dan sebagainya. Jadi kita akan tunjuk bagaimanakah cara penggunaan tonik lebat. Kamu boleh fokus pada Hairul. Okey, sebenarnya tonik lebat dari Jamu Jelita ni, sedikit demo daripada Atira. Sebenarnya anda perlu apply ataupun spray di permukaan kita punya kulit kepala. Kemudian lakukan urutan ringkas. Ini lagi berkesan. Bukan dengan cara spray di rambut. Sebab dia tidak membantu sebenarnya. Cara pemakaian tonik yang betul adalah dengan cara kita spray di permukaan kulit kepala, lakukan urutan ringkas. Sebab pada waktu ni lah, ekstrak daripada biotin dalam tonik lebat akan bantu untuk menggalakkan pertumbuhan rambut baru. Sebab saya bercakap tentang rambut gugur ni, ramai yang alami. Dan terutamanya buat wanita. Sebab wanita ni kadang-kadang bila kita dah melahirkan anak, baru tadi kita orang borak pengorbanan wanita. Banyak melibatkan keguguran rambut. Jadi penggunaan tonik lebat sangat sesuai untuk anda makan. Dalamnya ada ekstrak biotin yang bantu merangsang pertumbuhan rambut baru. Dan alhamdulillah, rata-rata testimoni yang kongsikan dengan Itra, terutama ibu-ibu, dia kata baby hair dah mula tumbuh. Atas sendiri pun pakai, alhamdulillah rambut tu dah tak adalah nipis macam dulu. Jadi anda kat rumah yang mana nak dapatkan tonik lebat dan anda ada masalah kepala berbau dan sebagainya, dalamnya juga bukan je bantu untuk melebatkan rambut, tapi ada ekstrak pudina. Jadi kalau korang spray dekat rambut, dia ada bau macam fresh. Jadi dia boleh mengatasi masalah bau kepam, bau kepala dan sebagainya. Dan ini adalah produk ingin akan kongsikan, bukan perempuan je boleh pakai, lelaki pun boleh. Lelaki pun ramai ada masalah keguguran rambut. Jadi yang mana ada masalah bau, terutamanya yang pakai helmet, rambut sampai gugur, kepala macam ada berbau dan sebagainya, anda boleh spray tonik lebat ni. Dan wanita yang pakai tudung lebih 8 jam sehari pun akan galakkan untuk pakai tonik lebat. Okey, kita cakap tentang tonik lebat seterusnya. Produk utama kita hari ini iaitu produk daripada Inai Lebat. Rambut gugur pun ramai, rambut beruban pun ramai. Kalau dulu kita boleh cakap uban ni adalah untuk orang yang dah berusia, tapi sebenarnya ramai je orang muda yang ada masalah rambut beruban oleh kerana kita yang kerap tukar warna rambut. Orang kata apa, selalu lakukan penggayaan rambut, buat perm dan sebagainya. Sebenarnya hal itu juga menyebabkan warna asli rambut kita akan berubah dan menyebabkan munculnya warna putih, iaitu rambut rosak. Jadi sebab tu ramai juga kat luar yang kata
apa produk yang boleh atasi masalah tersebut? Sebab kalau kita nak dapatkan pergi selur, nak warnakan rambut, menelan banjir mahal ya. Lagi panjang rambut, lagi mahal. Tapi betul, dengan penggunaan Inai Lebat, ini adalah produk yang berharga RM25.90 saja dan cara penggunaannya pun sangat mudah. Sekotak ada kita sediakan, kita ada sediakan activator susu dan juga kita sediakan produk daripada Inai. Dan sebenarnya cara penggunaan sangat mudah, kita cuma goncang je kedua-dua ni. Lepas tu kita ratakan, kita letak dalam satu mangkuk, kita tuang dalam mangkuk. Kemudian kita ratakan, kita kacau-kacau dia kan. Dan bila kita kacau dia semua, bila dia dah macam sebati Sofia, kita boleh je terus warnakan. Letak saja di permukaan kita punya hujung rambut hingga ke pangkal rambut. Dan ramai juga yang sebenarnya tak percaya, dia tertanya-tanya. Dia kata, Inai Lebat dari jamu cerita ni kalau pakai bila mandi hari-hari hilang ke warna dia, luntur ke warna dia. Tapi ingin saya tegaskan, warna daripada Inai Lebat dia meresap sehingga ke dalam rambut. Sebab tak percaya, setengah pewarna Inai, bila kita pakai Inai, kita shampoo hari-hari, rambut kita kembali asal. Jadi tak percaya, tak ada orang yang nak produk yang tak berkesan, orang kata. Tapi Inai Lebat jangan risau, warnanya meresap sehingga ke dalam rambut dan warnanya akan hilang bila pertumbuhan rambut baru. Barulah orang kata apa, warna tu kekal di rambut. Dan rasa risau dengan bahannya, jangan risau, nama pun Inai. Jadi warna yang kita ambil adalah daripada daun Inai. Dan juga kalau rasa nak pakai produk Inai Lebat ni dan anda ada masalah rambut kering, anda ada masalah rambut yang orang kata apa bercabang sebagainya, jangan risau. Penggunaan Inai Lebat tidak akan menyebabkan rambut anda bermasalah. Malah penggunaan Inai Lebat dalam ni ada ekstrak daripada susu, ada buah zaitun, ada ginseng yang bukan sahaja baik untuk pertumbuhan rambut, meraut masalah rambut. Malah kalau rasa anda dulu ada masalah rambut kering lah, risaulah pakai Inai, takut lagi kering. Dalamnya ada ekstrak minyak zaitun yang bantu melembutkan tekstur rambut anda. Jadi boleh pakai tanpa was-was. Kita sediakan lagi bahan-bahan tepi botol, tepi kotak. Misal kita nak tahu apakah bahan produk Inai Lebat ni, dan ini adalah produk yang kalau nak tahu ramai sangat kat luar tu suka beli, Sofia. Sebab harga RM25.90, kita sediakan dua warna. Boleh pakai warna hitam, boleh nak pakai warna coklat gelap pun boleh. Dan produk ini sebenarnya merupakan produk yang kalau anda nak tahu, dekat luar, kalau dekat luar mungkin kita menelan belanja dalam RM40, tapi jamu cerita kita mesti tahu bahawa jamu cerita terkenal dengan tagline kita, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Harga RM25.90, dapat buku risalah, dapat sarung tangan lagi. Yang hanya perlu disediakan adalah sikat dengan mangkuk je. Sangat murah. Boleh suruh mak buatkan ke, suami buatkan ke, isteri buatkan ke, boleh, tak ada masalah. Dan ia adalah produk yang mesra pengguna. Nak mandi sendiri pun boleh. Lepas kita dah shampoo rambut tu kan, dah inai, dah tunggu dalam masa 10 minit. Sebenarnya dalam masa 10 minit pun dah nampak dah kesan dia. Jadi anda boleh lihat bagaimana Pakcik Azmi ni kita warnakan dengan warna premium brown tau. Jadi ini adalah warna yang akan menyebabkan Inai anda hilang serta-merta, Sofia. Dan sekarang ada diskaun lagi RM22. RM25 ambil lepakkan di Jombai. Dan Inai Lebat ni boleh dipakai oleh lelaki maupun wanita. Kadang-kadang ada juga wanita yang tanya, boleh ke saya pakai? Boleh. Kalau nak tahu, bergantung panjang rambut. Kalau rambut panjang boleh dapat, boleh beli dua kotak lah. Rambut pendek sekotak pun dah cukup. Sebenarnya produk Inai Lebat ni, ini adalah produk yang kalau anda dekat rumah, yang tercari-cari produk yang dijamin kualitinya, dijamin orang kata apa cara penggunaannya, jangan risau dia tidak akan menyebabkan rambut anda rosak, tidak akan menyebabkan rambut anda orang kata apa mengalami kekeringan dan sebagainya. Dan ini juga produk yang dah bantu ramai kalau atasi masalah rambut uban. Sebab kita boleh cakap pasal uban ni, uban menyebabkan kita nampak tua sebelum usia. Kita dah pakai Inai, dah pakai tonik, yang terakhir adalah shampoo. Aku percaya shampoo harian memang perlu, tapi ada yang terlepas pandang adalah shampoo merawat. Sebab kadang-kadang shampoo dekat pasaran tu memanglah shampoo untuk hilangkan bau kepala, minyak dan sebagainya, tapi shampoo untuk merawat ni ramai yang tak perasan benda tu. Sebab kadang-kadang bila kita beli shampoo, dia tulis untuk merawat masalah rambut gugur. Rambut kita masih gugur. Betul. Menghilangkan kelimomor. Rambut kita masih ada kelimomor. Jadi untuk shampoo lebat ni adalah shampoo yang lebih kepada shampoo untuk merawat masalah rambut anda. Shampoo lebat kita formulasikan dengan ekstrak biji betik, aloe vera dan gamat. Sesuai sangat buat anda yang ada masalah rambut kusut, rambut yang menggerbang, rambut yang kering. Terutama buat wanita yang bertudung. Wanita yang bertudung ni, atau boleh jamin 99% ada masalah rambut yang sangat kering. Bila kita buka tudung, rambut tu kering sangat. Jadi penggunaan shampoo lebat ni, dia bukan sahaja bantu untuk atasi masalah keguguran rambut, bantu melembutkan tekstur rambut dan bantu menguatkan rambut daripada akar supaya rambut tu tumbuh dengan keadaan lebih sihat. Sebenarnya ketiga-tiga produk ni boleh je nak pakai bersama. Tapi yang ni atau percaya lebih kepada orang yang ada masalah rambut beruban. Tonik lebat boleh pakai dengan shampoo lebat. Bila kita dah shampoo, lepas kita spray dengan tonik lebat ni. Sebenarnya ketiga-tiga produk ni buat anda di rumah, kalau nak dapatkan harga yang lebih murah, seperti di Raja TV banyak diskaun yang kita tawarkan, dan juga boleh dapatkan di TikTok Shop Jamu Jelita. Kita ada produk
produk-produk yang dijual dengan harga yang sangat murah juga di TikTok Shop, iaitu Jamu Jitok Official hashtag, boleh dapatkan di situ. Jadi sebarang pertanyaan lanjut anda boleh je terus hubungi 013-3535-753. Jadi kita nak lihat bagaimana rambut Pakcik Azmi ini sekarang. Kalau tadi dia datang, rambut dia putih, penuh uban dan sebagainya, tapi kita menggunakan produk Inai Lebat ini, anda boleh lihat warna itu dah mula meresap ke dalam kepala dia. Nampak dah warna dark brown dah sikit. Jadi anda di rumah rasa nakkan produk Inai yang terjamin kualitinya, yang dijamin cara pembuatannya, malah dikilangkan di kilang bertaraf JMP. Inilah produk dia, Inai Lebat, berharga RM25.90. Tonik Lebat, ini testimoni kita yang dah pakai. Tonik Lebat, kalau lu ada masalah rambut hampir kebotakan, wanita jarang dah tengah, okay, ini dia produk anda boleh pakai. Nak dapatkan produk, boleh hubungi nombor yang tertera kaca TV. Stokis kami pun ada jual produk-produk jamu jelita. Jadi sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi 013-3535-753. Ya, itu dia, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, dan penggunaan untuk shampoo ni perlu setiap hari ke macam mana? Okey, sebenarnya untuk penggunaan shampoo lebat ni, saya nak share kepada anda, kalau kita nak pakai shampoo lebat ni, boleh pakai setiap hari, sehari sekali je. Sebab setengah orang kan dah ke shampoo rambut kerap, sebenarnya terlalu kerap pun tak membantu sangat. So kita boleh pakai sehari sekali, seeloknya pakai waktu malam, kita shampoo rambut, kemudian kita biar dia kering, pasti kita pakai tonik. Dia sebenarnya penggunaan dua produk ni lebih konsisten, lebih membantu untuk atasi masalah rambut anda. Kita ada masa baki lagi, tak percaya? Okey, sebenarnya ketiga produk ni, saya tekankan, anda yang ada masalah rambut beruban, anda nak nampak muda daripada usia sebenar kalau ada masalah rambut beruban, kita pakai Inai Lebat, tonik lebat untuk masalah keguguran rambut, dan juga shampoo lebat untuk merawat masalah rambut anda. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya, iaitu Puan Nur Atira Samsudin, merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita, dan juga pakcik kita tadi nampak 10 tahun lebih muda. Okey, nanti balik jangan salah orang. Okey, dan itu dia, nampak, kita boleh nampak bagaimana perbezaan dan juga hasilnya. Betul. Juga kalau tadi datang rambut putih kan, balik ni nanti dah warna brown dah rambut. Abah ke ni? Betul ke abah? Betul ke abah? Okey, tiba-tiba balik daripada RTI orang lain pula ya. Betul. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada kesemuanya. Para penonton, anda boleh juga hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun boleh terus ke laman web untuk mengetahui promosi yang telah pun dikongsi oleh Puan Atirah kita tadi. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan Ismail Adnan untuk perkongsian selanjutnya. Silakan Ismail. Baik, terima kasih Sofi. Seperti yang dimaklumkan, kita masih lagi dalam mood dan juga memberikan tumpuan serta pemerhatian kepada proses pengundian pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Sahabat kita Jabalter sudah berada di SMKFL Dacu Momoy untuk membawakan antara perkongsian dan juga gambaran lanjut bagaimanakah situasinya untuk pusat mengundi yang sudah pun mula dibuka di sana. Silakan Jabalter. Baik Ismail, saya masih lagi berada di SMK Felda Cemomoy yang menjadi salah satu daripada 9 pusat mengundi dibuka untuk PRK Dewan Negeri Kawasan N36 Pelangai. Penyelia pusat mengundi Siti Suhaila Mohd Ramli memaklumkan SMK Felda Cemomoy mempunyai jumlah pemilih berdaftar sebanyak 3,122 orang, iaitu yang terbanyak di antara semua 9 pusat mengundi yang dibuka dengan sebanyak 5 saluran keseluruhannya. Beliau dibantu petugas ramai 35 orang. Setakat pukul 9 pagi, SPR Suruhanjaya Pilihan Raya baru saja memaklumkan peratusan keluar mengundi keseluruhan untuk PRK Dun Pelangai adalah sebanyak 10%. Untuk makluman, SMK Felda Cemomoy juga merupakan pusat mengundi bagi calon nombor 1 pada kertas undi, iaitu calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad atau Cikgu Kasim. Beliau yang juga anak jati Felda Cemomoy tiba di pusat mengundi pada pukul 8.20 pagi ditemani isterinya Noratikah Abu Bakar. Dua lagi calon, iaitu calon BN Dato' Amizah Abu Adam dan calon bebas Hasli Helmi di M. Zul Hasli tidak mengundi memandangkan kedua-duanya bukan pengundi berdaftar Dewan Negeri Pelangai. Jadi cuaca di Felda Cemomoy pagi ini cukup cerah, cukup baik, sama seperti ramalan Jabatan Meteorologi yang meramalkan cuaca cerah pada sebelah pagi namun mungkin hujan pada sebelah petangnya. Semalam Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi dijangka pada sekitar 75%, lebih rendah berbanding peratusan 78% yang dicatat pada PRU 15 yang lalu. Sebaik saja selesai urusan mengundi pada pukul 6 petang nanti, semua peti undi akan dibawa ke pusat penjumlahan undi rasmi yang bertempat di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul yang terletak kira-kira 7 km dari lokasi ini. Jadi SPR menjangkakan keputusan rasmi mungkin boleh diketahui seawal pukul 9 malam. Untuk itu sekian sahaja buat masa sekarang, kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Ismail yang sahih di RTM.
Terima kasih Jabalta untuk SMK Felda Chumomoy. Seterusnya Nur Ashikin Harun juga akan bersama dengan kita. Seperti yang dimaklumkan tadi, 9 pusat mengundi yang sudah pun mula dibuka sehingga pada pukul 6 petang nanti. Dan untuk kita membawakan gambaran lebih lanjut berkenaan tentang Dewan Undangan Negeri Pelangai ini, 48.5% pengundinya daripada 16,000 lebih itu adalah masyarakat Felda. Jadi ini memungkinkan untuk kita melihat bagaimanakah pecahan undi itu dibagikan mengikut komposisi khusus kepada mereka yang berlatar belakang dan juga dalam komposisi masyarakat Felda untuk menentukan pemenang bagi Dewan Undangan Negeri Pelangai. Malah Pelangai ini juga menyaksikan ia merupakan kawasan yang pernah disandang oleh bekas Menteri Besar Pahang iaitu Tan Sri Adnan Yaakob. Jadi apakah faktor-faktor penyandang sebelum ini menyebabkan Dewan Undangan Negeri Pelangai akan memberi kelebihan kepada beberapa ataupun calon yang bertanding pada kali ini. Dan pada hari ini juga kita menyaksikan pertandingan tiga penjuru yang mana seorang calon bebas menggunakan logo kereta yang akan bertembung dengan calon dari Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Jadi tiga penjuru ini amat menarik untuk kita perincikan dan juga kita perhalusi. Dan lebih lanjut kita akan bersua kembali selepas ini. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali untuk membawakan perkembangan. Dan juga sebelum itu kita akan bersama dengan rakan selebriti kita di Selamat Pagi Malaysia sementara ini dan juga selepas kita kembali. Di media sosial, sebaran pesanan teks dengan pautan untuk menebus bantuan sumbangan asas ramah SARA sehingga RM1,000 sebulan melalui MyCard. Pautan didakwa membolehkan mereka menebus bantuan berkenaan melalui pendaftaran nombor kad pengenalan. Semakan kami mendapati ini adalah palsu. Kementerian Kewangan menerusi laman Facebook turut menafikan perkara berkenaan sekaligus mengesahkan MOF tidak memerlukan maklumat sebegitu. Bantuan SARA diberi secara automatik kepada lebih 210,000 penerima sumbangan tunai ramah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan diminta layari laman sesama rasmi. Sekiranya anda klik pada pautan tidak sah, pengguna mungkin dibawa ke laman sesawang pihak ketiga dan anda berisiko menjadi mangsa kecurian maklumat. Henti dan putuskan rantaian penyebaran maklumat palsu kerana anda boleh didakwa. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut juga kepada Kanun Kesiasaan dan juga Atas Ranjai Komunikasi dan juga Multimedia. Penyebaran berita palsu ini adalah bergantung kepada bagaimana anda mengulang ciap kembali berita-berita yang tidak dipastikan kesahihannya. Jadi, jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dalam menyampaikan dan juga menyebarkan berita dan juga yang sahih di RTM. Anda boleh melayari kami di perkongsian berita RTM untuk mendapatkan maklumat sahih. Seterusnya, kita nak mendapatkan maklumat yang sahih daripada rakan penyampai kita Nur Ashikin Harun yang akan membawakan kemaskini bagi Dewan Undangan Negeri Pelangai untuk hari pengundian pada hari ini. Silakan Ashikin. Baik, terima kasih. Perkembangan semasa saya bawakan dari Pusat Mengundi SMK Sri Pelangai bagi Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri PRK DUN N36 Pelangai. Dan dapat saya kongsikan pengundi-pengundi dilihat mula datang ke perkarangan SMK Sri Pelangai ini sejak sebelum pukul 8 pagi tadi lagi dan ketika ini keadaan masih lagi dalam keadaan terkawal dengan bantuan daripada pegawai keselamatan dan juga petugas-petugas pilihan raya yang ada. Dan untuk berkongsi dengan lebih mengenai pusat pengundian di SMK Sri Pelangai, bersama-sama saya adalah penyelia pusat pengundian SMK Sri Pelangai, iaitu Encik Muhammad Naim Muhammad Zain. Baik, Encik Naim, mungkin Encik Naim boleh kongsikan perkembangan semasa setakat ini. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, saya nak kongsikan sedikitlah perkembangan di pusat mengundi SMK Sri Pelangai. Alhamdulillah setakat ini apa yang saya dapat perhatikan berjalan dengan baik, dengan lancar. Okey, berkat daripada usaha kita semua, petugas selama 22 orang selama seminggu persiapan kami untuk memastikan tempat ini dalam keadaan baik. Mungkin Encik Naim boleh kongsikan nasihat-nasihat untuk pengundi yang datang mengundi hari ini.
Okey, baik. Nasihat saya ialah yang pertama, diminta semua pengundi datang awal bagi melaksanakan tanggungjawab kita mengundi bagi mengelakkan masalah-masalah di saat-saat akhir. Yang kedua, nasihat saya tentang pakaian. Kalau boleh, pakaian kita janganlah berunsurkan politik sebab di kawasan tempat mengundi, kawasan adalah kawasan larangan. Okey, pakai mengikut peraturan. Baik, terima kasih banyak Cik Naim atas perkongsian itu. Dan itu sahaja yang dapat saya bawakan dari Pusat Mengundi SMK Seri Pelangai bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun N36 Pelangai yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Nur Ashikin Harun. Kita nak memberikan gambaran berkenaan tentang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Di beberapa kawasan sudah pastinya, kalau kita ikutkan Felda Cemomoy yang disebutkan oleh sahabat kita tadi, menempatkan kebanyakannya penduduk berasal dari Melaka. Felda Kemasul pula menghimpunkan peneroka dari Kedah. Kemahal pula difahamkan merupakan campuran antara masyarakat dan juga mereka yang berasal dari Pahang dan juga Selangor. Dan untuk kawasan Felda, tiga gugusan di Dewan Undangan Negeri Pelangai ini dibuka pada 1971 yang menempatkan penduduk yang berasal dari keempat-empat negeri tersebut. Dan untuk lebih 16,000 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka, seperti yang dimaklumkan, 48.5% adalah majoriti daripada penduduk Felda. Dan juga kalau diikutkan juga untuk Dewan Undangan Negeri Pelangai ini, ia termasuk di dalam kawasan Parlimen Bentong yang mana disandang oleh ahli parlimen dari Pakatan Harapan. Dan juga untuk keseluruhan bagi Dewan Undangan Negeri di kawasan Parlimen Bentong ini adalah komposisi daripada wakil rakyat daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan juga kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk Kerajaan Negeri Pahang untuk menubuhkan dan juga memastikan agar Kerajaan Negeri Pahang akan dapat dilaksanakan proses pentadbirannya dengan lebih baik dan juga efisien. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita berhibur dengan artis yang kita datang khas di Selamat Pagi Malaysia.
Okey. Apa khabar? Aiman Sidik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Okey, dan kita datangkan juga Imran Akil. Ya. Alright, terima kasih. Okey, sila duduk. Mungkin boleh ambil pos. Kita belakang. Di atas. Okey, ya. Awak pun sila duduk juga. Kita persilakan. Okey, terima kasih Aiman, terima kasih Imran. Yeah, thank you so much. Lagunya tadi adalah Bunga Dahlia. Bunga Dahlia. Mm-hmm. Kalau diikutkan muzik video dia tu adalah menggambarkan kisah antara Imran dan Dahlia. Isterinya Dahlia. Betul. Yeah. Kenapa menggunakan tajuk Bunga Dahlia? Sebab tidak Imran dan Dahlia. Tidak. Sebabnya isteri saya Dahlia, dia suka sangat bunga. So memang antara bunga favorite dia adalah Bunga Dahlia. So saya jadikan, sebabkan saya dah cari Bunga Dahlia ni kat Malaysia, tak ada satu pun nak bagi kat dia. Sebab saya setiap bulan akan bagi bunga kat dia. Tapi sebabkan tak ada Bunga Dahlia tu, so saya hadiahkan Bunga Dahlia dalam bentuk lagu. Ini rare breed ni, susah yang bagi bunga kat wife ni. Tentu tinggi sikit lah. Tapi itu memang dikekalkan daripada dulu. Yes, sebab saya nak maintain the momentum lah. Alright. So, siapa yang mencipta lagu Bunga Dahlia ni? Actually, kita memang daripada awal pun memang kita sama-sama daripada brief dari awal dengan Imran sekali lah. Sebab Imran yang bagi dia punya alur cerita tu, Imran yang set up kan. Saya hanya cantikkan lagu Bunga Dahlia. Okey, dan juga baik-baik lirik tu. Memang boleh kongsikanlah juga apa yang ingin disampaikan. Lirik dia sebenarnya saya cerita kepada Aiman macam mana saya nak lagu ni. Saya ceritakan kisah saya dengan Dahlia bagi semua tu, and then Aiman akan corakkan lirik tu, and then kita sama-sama bincang. And memang kisahnya adalah untuk dia jadi yang terakhir untuk saya. Itu je lah. Aiman, kalau kita imbas kembali ya, dulu lagunya Tular dan mendapat sambutan lagu cinta terakhir. Alhamdulillah. Ya, ini single yang keberapa kalau untuk Bunga Dahlia? 34. 34? Wow. Selepas cinta terakhir tu ada? Saya ada dua album. 2008 dan 2013. Ya, lepas tu saya start keluar single dan single dan single. Sekarang 34 lagu. Bunga Dahlia 34 lagu. Okey. Ya, kalau dulu kita tengok background juga adalah pernah juga menyertai satu pertandingan. Dan juara lagu juga pernah disertai. Jadi untuk upcoming 2023 dan 2024 apa? Okay, sekarang kalau saya personal lah, saya ada label sendiri For You Entertainment. Dan sekarang saya tengah fokus on my album. Dan Bunga Dahlia pun akan termasuk on my album tu juga. So 2023 memang fokus saya adalah album akhir tahun, insyaAllah. Kenapa Dahlia tak join sekali, tak datang sekali? Sebab dia kerja. Kami satu hal pun kerja. Imran juga suaranya selalu kedengaran di corong-corong radio. Bagaimana menyeimbangkan karier radio dan juga job-job yang lain? Bagi saya agak sukarlah, tapi manageable. Sebab kalau radio bagi malam saja, yang selebihnya siang lah. Mesti macam itulah. Okay, racing? Oh, racing. Terima kasih. Alhamdulillah. Coming ni? Untuk next year lah. This year dah settle dah. Sebab kita ada satu season, ada 3 race. So, 3-3 dah settle. So, next year je lah fokus untuk upcoming race. Tapi ada masa juga bagi bunga. Mencari masa. Bukan semua orang boleh buat, ya. Alright. Okay. Ada perancangan untuk mungkin berkolaborasi, berduet? Bukan saja dengan Imran, tetapi juga dengan... Untuk album saya memang saya fokus on saya punya artis sama single label, which is saya dengan adik saya Alin Sidik. Sebelum ni kita release Cinta Sejati. Alhamdulillah, almost 20 million kat YouTube dan digital platform. So untuk album tu juga akan ada lagu lain saya dengan adik saya juga, Alin. Dengan artis lain mungkin tahun depan, insyaAllah. Dan macam yalah, Imran sendiri kan, apa lagi antara target-target tu tahun depan je lah, sebab nak pastikan nak buat Wami happy kan. Dia bagi bunga ni, apa lagi? Sebenarnya saya dah macam ni off track ke, sebab saya dah awal terus keluarkan lagu untuk dia. Sebenarnya nak buat apa? Movie? Short film lah, macam tu lah. Tapi yang penting saya nak konsisten je lah. In terms of macam bagi bunga ke apa, menjadi seorang husband yang kalau boleh nak kira berbakti juga pada isteri lah. Sebab saya pun, saya sebanyak saya tumpang
lapang rezeki daripada dia kan. So saya nak ubati mana yang boleh, kemas rumah ke apa, at least saya tu. Benda-benda kecil pun kan. Yes, the small little things that matters. Yeah. Itu yang paling penting. And surprisingly, kita pun terkejut juga lah dengan Bunga Dahlia ni. Dalam masa 10 hari kita dapat 200,000 views dan masih lagi top 10 trending di YouTube. So alhamdulillah lah. Macam lagu ini memberi impact pada mana-mana yang mendengar lah. Okay. Berapa lama penghasilan muzik video? Macam MV memang dia punya wedding je, senang ambil. Tapi untuk lagu tu kita dah set up daripada dia tunang tahun lepas lagi. Kita so pendam lah, masing-masing diam je. Sampai betul-betul release masa dia punya wedding. Okay. The only artis yang saya ingat betul-betul ada lagu untuk wedding dan muzik video adalah Datuk Sri Siti Nurhaliza. Yang second adalah Imran. itu rare tu. Rare. Okey, tapi apapun kita ucapkan selamat maju jaya untuk Imran dan juga untuk Aiman untuk Carrier dan juga Aiman untuk Carrier. Mungkin kesempatan ini ucapan untuk peminat-peminat sentiasa menyokong Aiman. Right, first of all, thank you so much untuk setiap support daripada 15 tahun yang lalu, daripada 2008, saya umur 19 sampai sekarang dah 34, alhamdulillah. Dan semoga akan terus saya dapat hasilkan lagi banyak lagu selepas ini, insyaAllah, and terus support. Saya punya label sekali, For You Entertainment, insyaAllah. Okay. Imran? Saya nak ucapkan terima kasih dan juga sentiasa doakan saya lah kepada siapa yang follow kami, saya dan juga isteri Dahlia. Dan moga dengan apa-apa next project kami dapat sokongan daripada korang semua lah. Dan ya, jangan lupa untuk dengarkan Bunga Dahlia di YouTube, di semua streaming platform. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua, iaitu Imran dan juga Aiman. Terima kasih. Dan seterusnya kita akan berhenti berehat. Okey, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024 peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan meringankan perbelanjaan harian. Nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Kemana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 minit pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Baik, selamat kembali kepada penonton dan seterusnya. Kami akan beri sedikit perhatian berkenaan dengan hari pengundian iaitu PRK DUN N36 Pelangai. Dan hari ini juga akan kami kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan situasi terkini yang berada di beberapa lokasi bersama dengan rakan-rakan pelapor. Dan sebagai permulaannya, ingin kami kongsi kepada anda berkenaan dengan infografik berkenaan dengan berapakah ramai mereka yang akan keluar mengundi bagi hari ini. Dan antara yang lain, bagi anda yang masih belum lagi
keluar untuk mengundi, pastikan anda dalam keadaan yang baik dan juga untuk anda juga membawa IC dan juga pen untuk memastikan anda dalam keadaan yang bersedia untuk keluar mengundi dan pastikan anda melunaskan tanggungjawab anda dengan baik dan jangan rosakkan undi anda kerana peluang ini hanya diberikan sekali sahaja. Jadi pilih yang terbaik untuk ketika ini. Baik, dan seterusnya, ingin kami kongsi kepada anda berkenaan dengan infografik berkenaan dengan berapakah ramai pengundi akan keluar hadir untuk melunaskan tanggungjawab mereka pada hari ini. Dan kita akan mulakan dengan jumlah pengundi untuk hari ini, iaitu antara jumlah pengundian adalah seramai 16,456 dan seterusnya jumlah pengundi biasa adalah 16,417 dan bagi kategori polis pula adalah seramai 36 orang dan bagi pengundi yang tidak dapat hadir yang berada di luar negara adalah seramai 3 orang. Baik, dan seterusnya kita akan beralih kepada anda berkenaan dengan antara calon-calon untuk hari ini, iaitu antaranya bagi DUN N36 Pelangai, kita menyaksikan 3 pertembungan iaitu Cikgu Kasim yang merupakan Perikatan Nasional dan seterusnya juga Parti Bebas adalah Sli Helmi DM bin Zulhasli dan juga bagi Parti Barisan Nasional iaitu Dato' Amiza bin Abu Adam. Ini dia antara kita dapat menyaksikan 3 pertembungan bagi hari ini dan kami juga akan kongsi kepada anda dari masa ke semasa untuk mengetahui apakah antara keputusan akhir yang akan dikongsikan kepada anda pada malam nanti. Baik, dan seterusnya para penonton, kita akan bersama dengan Ismail Adnan sebentar lagi untuk kita mengetahui apakah antara isu yang akan diberikan ataupun antara perhatian yang akan dikongsikan kepada anda untuk hari ini bagi PRK DUN N36 Pelangai selepas ini. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Saksikan keputusan pilihan raya kecil DUN N36 Pelangai pada Sabtu 7 Oktober 2023, 8.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Okey, kita bersuara kembali. Masih lagi kita mengemas kini. Laporan-laporan daripada rakan-rakan di lokasi untuk membawakan apakah antara kemas kini keadaan di hari pengundian. 9 pusat mengundi yang dibuka dan lebih 16,464. Lebih kurang angkanya untuk jumlah pengundian yang berdaftar bagi PRN Raya Kecil, Dewan Undangan Negeri Pelangai. Kita nak lanjutkan perbualan kita bersama dengan tetamu kita, Sofie. Bersama dengan kita, iaitu saya kenalkan Dr. Muhammad Fuad bin Abdul Karim, merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Pertama Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Doktor, perhatian kita kepada 16,000 pengundi akan menentukan keputusan bagi PRK DUN Pelangai ini. Pada awalnya mungkin boleh kita katakan kemenangan ini tidak akan mengubah apa-apa atau memberi impak secara major kepada kerajaan negeri kerana masih lagi dalam komposisi yang sama. Sekalipun Barisan Nasional atau Perikatan Nasional yang menang pun, ia tidak akan mengubah komposisi kerajaan negeri. Jadi bagaimana doktor melihat kesan dan juga tarikan kepada pilihan raya kecil kali ini, bukan saja kepada pengundi tetapi juga kepada parti-parti yang bertanding? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan apa pilihan raya DUN di Pelangai. Sebenarnya kalau kita tengok pilihan raya di Pelangai ini seolah macam satu event yang kecil berbanding dengan PRN atau PBRU sebelum ni. Tetapi DUN Pelangai dia seolah-olah akan memberikan satu impak yang besar kepada parti-parti politik. Walaupun kalau keputusan selepas daripada apa ni PRK nanti sekiranya memihak kepada parti lawan, dia akan memberikan impak yang sangat besar kepada sejauh mana kekuatan apa penggabungan kerajaan perpaduan dan juga kerajaan di negeri Pahang.
mungkin dia akan memberikan apa signal bahawa ada satu penolakan yang berlaku dalam kalangan pengundi terhadap reaksi ataupun tindakan-tindakan yang telah diberikan oleh aktor-aktor yang ada di dalam apa politik itu sendiri. Lebih lagi setiap penggabungan tu mereka ada objektif ataupun rasional kenapa sesuatu itu dibuat. Dan pada saya PRK kali ini adalah amat-amat penting bagi kerajaan BN dan PH kerana dia sekarang kalau kita tengok sejarah di Pelangai kerusi DUN itu dipegang oleh bekas Menteri Besar Pahang dan sekiranya sejarah membuktikan pada ini dipilih atau terletak kepada pembangkang dia akan memberikan satu impak yang amat besar atau signal yang apa ni yang perlu diterjemahkan oleh pihak kerajaan itu sendiri. Ya, bercakap tentang impak yang cukup besar, antara yang faktor yang akan mempengaruhi juga adalah undi muda, iaitu undi 18 ini sendiri. Bagaimana sebenarnya ia juga akan memberi impak kepada keputusan pada malam ni? Impak yang kalau kita boleh bahagikan di Pelangai terbahagi kepada dua kelompok. Satu mereka yang memang asalnya tinggal di sana iaitu golongan berumur dan golongan muda. Kalau kita tengok golongan yang generasi yang pertama mereka bolehlah kita katakan seolah macam penyokong tegar kepada pihak kerajaan kerana atas apa pemberian ataupun bantuan yang telah diberikan selama ini. Cuma kalau ada kajian mengatakan bahawa di Pelangai kali ini cabaran yang utama bagi gabungan parti BN dan PH adalah golongan muda kerana dilihat seolah-olah akan memihak kepada Perikatan Nasional. Atas faktor apa itu? Atas faktor satu gelombang baru ataupun satu kehendak yang baru yang mereka tuntut daripada pihak kerajaan terlebih lagi di peringkat federal. Dan juga kalau kita tengok di kawasan Dun Pelangai ini pun bolehlah dikatakan sebagai kawasan luar bandar dan mereka memerlukan satu pembelaan dari segi survival, contohnya dari segi peluang pekerjaan yang boleh ditawarkan di Dun Pelangai contohnya. Dan untuk walaupun kita boleh lihat ada possibility untuk BN dan PH menang dalam Dun Pelangai, tetapi mereka perlu bertindak lebih bijak kerana atas sedikit kesilapan mungkin boleh mempengaruhi kelompok pengundi muda ni untuk memihak kepada Perikatan Nasional sepenuhnya. Okey. Tapi kalau kita ikut pada angka kita lebih objektif melihat pada angka pada PRU ke-15 tempoh hari Barisan Nasional mendapat jumlah undi lebih kurang 4,000 berbanding Pakatan Harapan lebih kurang 2,000. Kalau digabungkan itu 6,000 bandingkan pula dengan Perikatan Nasional lebih kurang 3,000 lebih saja. Jadi angka 6,000 lebih itu kalau kerjasama PHBN saja sudah melebihi sekali ganda daripada Perikatan Nasional. Jadi apa mungkin kerjasama sementara di kawasan Parlimen Bentong juga dikuasai oleh PHBN akan memberi suatu kemenangan mudah kepada calon Barisan Nasional pada kali ini? Kalau kita tengok daripada perspektif kuantitatif, kalau kita tengok kepada data-data itu kalau kita tengok dia akan lebih memihak kepada Barisan Nasional dan gabungan dengan PH. Kalau kita campurkan untuk Perikatan Nasional untuk beat the numbers seolah agak sukar. Tetapi kalau kita tengok pattern dalam kempen-kempen pilihan raya yang dibawa oleh Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional seolah-olah Perikatan Nasional lebih menggunakan ataupun lebih menggunakan faktor emosi kepada golongan ataupun pengundi-pengundi di Pelangai. Lebih-lebih lagi kepada isu yang memang besar hari ini berkenaan dengan kos sara hidup ataupun sumber-sumber makanan dan sebagainya. Jadi Barisan Nasional dan PH perlu bertindak dengan lebih bijaklah bagi memberikan fakta dan memberikan hujah yang dapat menangkis apa yang telah digunakan ataupun strategi yang telah digunapakai oleh Perikatan Nasional. Sebab kebanyakan isu-isu yang dibawa oleh Perikatan Nasional adalah lebih kepada
kaedah bagaimana untuk mempengaruhi para pengundi ini berdasarkan kepada perasaan mereka. Dan kalau kita lihat, semalam merupakan hari terakhir lah untuk berkempen bagi setiap daripada parti-parti yang, yalah kalau kita lihat tiga pertumbuhan untuk hari ini. Dan bagi pendapat doktor sendiri, apa antara perkara utama yang perlu diberi perhatian khususnya di Pelangai sendiri? Apa yang rakyat mahukan? Apa yang rakyat mahukan di Pelangai? Okey. Mungkin seperti mana yang apa bekas Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob mengatakan bahawa di Pelangai ni bukan nak dijanjikan kita boleh menyediakan KLCC, lapangan terbang antarabangsa dan sebagainya. Tetapi di Pelangai ni apa yang dikendaki oleh para pengundi atau penduduk di Felda tu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan survival ataupun kehidupan seharian. Contohnya macam saya maklum tadilah berkenaan dengan apa ni peluang pekerjaan, kerana di Cemomo itu sendiri adalah kita boleh katakan dah sebagai apa kawasan luar bandar. Dan apa dari segi isu yang mungkin antara isu yang dibangkitkan semasa kempen hari ini adalah berkenaan dengan apa hak milik tanah. Itu pun mungkin boleh menjadi faktor bagaimana keputusan pilihan raya itu akan apa memihak sama ada kepada BNPH ataupun Perikatan Nasional. Tetapi kalau kita tengoklah dari segi kempen, dari segi janji dan sebagainya, seolah-olah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mempunyai satu idea ataupun perancangan yang lebih meyakinkan berbanding dengan apa Perikatan Nasional. Disebabkan apa ni Barisan Nasional itu adalah sebahagian daripada kerajaan, dan sekiranya ada apa-apa isu atau masalah yang berlaku di Pelangai boleh disalurkan dan keputusan itu boleh dibuat kerana mereka adalah sebahagian daripada kerajaan. Komposisi pengundi saya ada sebutkan tadi daripada lebih kurang 16,000 itu hampir separuh, 48.5% adalah pengundi daripada masyarakat Felda. Ini kita nak lanjutkan persoalan berkenaan tentang apakah isu-isu yang terkait dengan Felda ini juga akan mempengaruhi cara pengundian bagi masyarakat Felda di sana, kerana hampir separuh itu adalah satu angka yang besar untuk kita melihat bagaimana komposisinya. Tetapi kita sudah mendapat isyarat untuk kita berlintas langsung bersama dengan sahabat kita untuk kita memberikan gambarannya bagi situasi pengundian. Difahamkan 9 pusat pengundian yang dibuka di Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Kita nak bersama dengan sahabat kita. Ya, silakan Azrul yang telah pun bersedia. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Dan kini saya berada di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina di Mancis, merupakan salah satu saluran mengundi bagi Dewan Negeri Pelangai. Dan ini merupakan salah satu yang melibatkan pelbagai komposisi kaum. Dan boleh saya kongsikan kepada pengundi ataupun pecahan lokaliti yang terdapat dalam Mancis ini sebanyak 17. Dan untuk pecahan pengundi pula melibatkan lelaki itu selama 8,254 orang, dan wanita pula seramai 8,202 orang, dan secara keseluruhannya seramai 1,505 orang pengundi bagi saluran di sekolah rendah jenis kebangsaan Mancis ini. Dan untuk waktu ini boleh saya kongsikan bahawa telah pun kembali ataupun lancar untuk proses pengundian di sekolah berkenaan, dan sekolah ini terdapat sebanyak 3 saluran mengundi, dan para petugas daripada SPR telah pun memudahkan urusan yang melibatkan terutama bagi kaum warga emas yang terpaksa menggunakan kursi roda. Dan ini boleh kita perhatikan rata-rata di pengundi di daerah mengundi ini merupakan ramai kaum ataupun warga emas. Dan untuk seterusnya juga bagi melibatkan juga kampung-kampung yang berhampiran, boleh saya kongsikan mana-mana kebanyakan kampung di sekitar Mancis ini dia agak berjauhan, dan apapun para petugas ataupun petugas parti telah memudahkan para pengundi untuk mengangkut mereka ke sekolah ini, dan mereka terus mematuhi pelbagai ataupun segala peraturan yang ditetapkan oleh SPR supaya tidak memasuki kawasan mengundi dan hanya berada di luar pagar saja. Dan untuk seterusnya juga kami mengharapkan juga para pengundi untuk keluar awal mengundi, dan ini bagi
memudahkan proses dan juga mengelakkan sebarang masalah, terutama melibatkan cuaca yang kalau boleh saya kongsikan sepanjang saya berada di Pelangai ini, sudah petang sering berlaku hujan di kawasan ini. Jadi itu saya dapat kongsikan dari sekolah rendah jenis kebangsaan Cina di Mancis bagi salah satu surat bagi pilihan raya Dewan Negeri Pelangai. Dan kita kembali semula bersama rakan sugas di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih sahabat kita membawakan gambarannya di sana. Kita akan mendapatkan kemaskini dari semasa ke semasa berapakah jumlah peratusan mengundi yang keluar mengundi sehingga setakat mungkin pukul 10 ataupun 11 pagi nanti. Berbalik kepada doktor, tadi yang saya nyatakan tadi, bila kita melihat majoriti masyarakat Felda untuk komposisi pengundian di Pelangai ini, isu berkenaan Felda juga adalah satu isu yang diberikan perhatian. Contohnya adalah isu tentang pelupusan, penghapusan hutang ya, diumumkan oleh kerajaan pusat Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi apakah ia juga memberi impak dalam pengumuman terbaru Felda dan juga pendirian terbaru yang diambil oleh kerajaan perpaduan? Okay. Pada saya sebenarnya 48% golongan Felda ni sebenarnya adalah bonus kepada gabungan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan apabila kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan berkenaan dengan hutang-hutang yang berkaitan dengan Felda, sebenarnya itu dianggap sebagai satu bonus yang besar kepada kemenangan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kerana 48% ni mereka sebenarnya telah telah disajikan ataupun telah mempunyai satu kepercayaan bahawa dengan adanya kerajaan Barisan Nasional, maka apa yang diharapkan ataupun apa yang dijanjikan boleh ditunaikan. Kerana persepsi daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dan ayahnya Tun Razak, seolah-olah dia membawakan satu idea bahawa dengan Barisan Nasional ni kebajikan Felda tu tidak dapat dinafikan. Mereka akan menjadi, dia akan menjadi sebahagian daripada agenda nasional. Dan bila kita tengok kepada perkara itu, jadi adalah satu cabaran kepada Perikatan Nasional untuk mengubah mindset 48% ni. Itu yang perlu diberikan perhatian lah pada Perikatan Nasional. Tapi pada saya 48% ni adalah satu yang tidak mustahil boleh juga berubah kepada Perikatan Nasional sekiranya isu-isu tempatan yang ada di Pelangai itu tidak dapat dijanjikan sesuatu penyelesaian yang terbaik dan memuaskan masyarakat. Saya tertarik apabila ada isu berkenaan mesin ATM, isu tentang stesen minyak yang dibangkitkan, kewujudannya ada ataupun tidak, itu juga sudah menjadi perdebatan hangat berkenaan kemudahan paling asas di Pelangai ini. Jadi apa mungkin pemerhatian doktor melihat isu ini juga akan terkait dan juga terkesan kalau tidak disegerakan penyelesaiannya oleh kerajaan negeri? Pada saya berkenaan dengan isu berkenaan, dia lebih kepada persepsi. Sebab kalau kita tengok di Pelangai, start daripada tubuhnya Dun Pelangai pada zaman bekas Menteri Besar Datuk Seri Anwar Yaakob, mereka masih boleh hidup seperti biasa dan tak ada apa-apa masalah. Dan kalau kita tengok pun kemajuan yang berada di Pelangai pun semakin lama semakin baik. Dan sebenarnya isu-isu berkaitan dengan stesen minyak itu adalah satu cara untuk menjentik emosi pengundi di Pelangai supaya beralih arah kepada alternatif lain berbanding Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Itu pada saya lah. Baik, doktor, dan antara isu juga yang antara perdebatan yang berlaku jugalah berkenaan dengan tuntutan agaran tanah yang itu dituntut oleh masyarakat orang asli sendiri bagi generasi yang akan datang. Dan bagaimana sebenarnya isu setempat ini juga dapat mempengaruhi juga keputusan untuk hari ini? Pada saya, walaupun masyarakat orang asli boleh dikatakan kurang daripada 10% yang boleh mempengaruhi keputusan PRK di Pelangai, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa isu berkenaan dengan hak milik tanah orang asli amat juga memberi kesan kepada pemilihan kaum orang asli untuk memilih Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Kalau mereka memilih Barisan Nasional, sudah pasti mereka boleh membayangkan bahawa segala tuntutan yang telah diminta sekian lama boleh ditunaikan. Kerana kalau kita tengok janji-janji yang pernah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, contohnya
menyelesaikan hutang-hutang berkaitan dengan FEDA telah diselesaikan. Dan tidak mustahil tuntutan masyarakat orang asli selepas daripada PRK Pelanggan ini sekiranya Barisan Nasional menang, maka boleh ditunaikan kerana mungkin hubungan peribadi di antara calon Barisan Nasional dengan Menteri Besar Pahang memang boleh mempengaruhilah keputusan tersebut. Di peringkat Kerajaan Negeri Pahang sendiri, walaupun di bawah pimpinan BN ataupun Pakatan Harapan, kita melihat ada beberapa pengumuman yang menguntungkan untuk rakyat negeri Pahang. Antaranya bukan saja skim perumahan untuk generasi FELDA, tetapi juga untuk skim kesihatan dan juga insentif untuk kelahiran pertama di negeri Pahang dan sebagainya. Ini dikira sebagai suatu insentif yang bukan bersifat gula-gula pilihan raya kerana ia tidak dilaksanakan sewaktu pilihan raya. Sebaliknya, ia memang insentif yang dilaksanakan secara berterusan oleh pihak kerajaan. Jadi, apa mungkin ini akan menjentik hati pengundi melihat bahawasanya mengundi suatu pihak yang sedang memerintah pada ketika ini akan membawa kepada kelangsungan hidup yang lebih baik kalau sekiranya mereka berpegang teguh kepada status quo kerajaan yang ada pada ketika ini? So, pada saya, itu bukanlah janji-janji pilihan raya kerana itu adalah satu perkara yang telah dibuat sebelum daripada PRK Pelanggan. Jadi, pada pendapat saya, apa yang ditawarkan oleh kerajaan negeri Pahang kepada pengundi di Pelanggan seolah dia adalah satu bonus untuk mempengaruhi ataupun untuk menjadikan Pelanggan terus kekal di bawah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Okey, dan setakat ini ingin kami kongsikan kepada anda semua, iaitu setakat jam 10 pagi peratusan yang telah pun keluar mengundi adalah sebanyak 21% bagi pilihan raya kecil Dewan Negeri DN36 Pelanggan. Dan bagi anda yang masih belum lagi melunaskan tanggungjawab anda, boleh terus keluar untuk melunaskan tanggungjawab kerana kalau boleh juga jangan lupa untuk bawa kad pengenalan dan juga pen bagi memudahkan proses pengundian, dan yang paling penting adalah jangan rosak undi anda. Okey, itu yang menjadi tanggungjawab pengundi-pengundi yang berdaftar. 21% kalaulah sekiranya dikatakan tidak melebihi 60% atau 70%, apakah status quo akan kekal atau ada perubahan yang berlaku ini, Doktor? Pada saya, kalau kita tengok pada statistik itu, untuk status quo kekal tetap ada. Macam saya maklumkan tadi lah, 48% bonus untuk Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dah sedia ada. Itu belum ditambah lagi dengan jumlah undi yang akan disumbangkan oleh bukan Melayu. Walaupun di Pelanggan ini boleh dikatakan 70% daripada penduduknya adalah daripada golongan Melayu. Dan isu-isu berkaitan dengan nasional pada saya tidaklah berapa memberi kesan kepada Dun Pelanggan. Doktor, saya terdetik apabila pemimpin Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin menyatakan Tuan Ibrahim Tuan Man bakal Menteri Besar di negeri Pahang. Ini seolah-olah memberi satu gambaran kehangatan politik kembali menjelma. Apa terrealisasi kalau sekiranya PN menang akan ada calon MB baru, sedangkan kalau ikut angka dan kerusinya itu, sekalipun PN menang ia masih 18 kerusi berbanding dengan PHBN yang masih menguasai majoriti di negeri Pahang. Pada pendapat saya, idea yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih kepada persepsi, seolah-olah akan berlaku isu berkenaan lompat parti. Tetapi kalau kita tengok senario politik pada hari ini, isu lompat parti adalah satu perkara yang amat sensitif dan mungkin sukar untuk berlaku. Kerana kebanyakan negeri ataupun di peringkat federal seolah-olah mereka telah menolak idea berkenaan dengan lompat parti. Dan pada saya, Tuan Ibrahim Tuan Man jikanya dilaung-laungkan sebagai bakal Menteri Besar Pahang, sekiranya ada satu pergerakan kerusi di dalam di Kerajaan Negeri Pahang, itu lebih kepada persepsi untuk mempengaruhi pengundi-pengundi yang ada di Pelanggan. Walhal secara dasarnya mungkin tidak akan berlaku apa-apa perubahan kerajaan. Masih mengikut kepada angka. Tunjukkan.
harapan dan juga mungkin ucapan daripada doktor mengakhiri slot kita pada hari ini, menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi walaupun pilihan raya ini bersifat Dewan Undangan Negeri saja. Pada saya sebagai warga negara, walaupun satu pilihan raya kecil, semua pengundi di pelanggan perlu menjalankan tanggungjawab supaya mereka berpuas hati dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ataupun wakil yang telah dipilih nanti. Terima kasih doktor bersama dengan kami pada pagi ini, walaupun ringkas tetapi padat. Terima kasih bersama kami. Terima kasih juga diucapkan kepada anda semua yang setia bersama kami daripada seawal jam 8 pagi sehingga jam 10.30 pagi, dan insyaAllah dari semasa ke semasa kami akan berkongsi pada anda keputusan terkini daripada PRK DUN N36 Pelanggan. Selamat pagi Malaysia khas untuk siaran pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelanggan. Di sini terima kasih kerana bersama dengan kami. Dengan itu assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye. Marilah, marilah.